you <laughs> Oke, okay. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semuanya. Selamat datang di webinar "Job to Go Virtual Career Day with Universitas Bakri" 2021. Webinar ini dengan bangga dipersembahkan oleh Job to Go yang berkolaborasi dengan Universitas Bakri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suhra Enigma, dan yes, pada sesi kali ini, saya ingin... Uh, saya yang akan memandu acara webinar pada sesi kali ini sampai sekitar dua jam ke depan. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh sobat kerja peserta Zoom webinar di seluruh Indonesia yang tentunya sudah bergabung bersama kami di sini. Baik, selamat sore semuanya. Sore semuanya, baik sehat-sehat ya. Oke, sore oke, okay, baik di Oke, okay, semoga semuanya sehat-sehat dan acara webinar pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan webinar Job to Go Virtual Career Day pada hari ini yaitu dengan judul cara mendapatkan universitas luar negeri. Dan sebelum kita memulai webinar pada sore hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Job to Go karena mungkin sobat kerja di seluruh Indonesia baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung mungkin belum tahu atau belum jelas tentang apa itu Job to Go seperti itu. Jadi Job2go itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan dan dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya Jobtugo memiliki beberapa fitur yang menarik pastinya. Jadi seperti registrasi yang prosesnya sangat cepat, hanya butuh waktu 3 menit aja. Lalu kemudian pengguna dapat mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan dan sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna nanti dapat menambah kemampuan dan ilmu pengetahuannya di Jobtugo Academy seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk sobat kerja di seluruh Indonesia Nanti follow Instagram kita di @jobtogo.id untuk info dan street tip seputar dunia kerja. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di www.jobtogo.net slash job fair kita dan sobat kerja semuanya yang sudah bergabung bersama kami di webinar sore hari ini saya ingin memberitahukan juga bahwa job go sudah menyediakan giveaway yaitu berupa saldo OVO Nanti kalian bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan giveaway tersebut, yaitu dengan cara mencantumkan pertanyaan. Jadi, mulai dari sekarang, yuk siapin pertanyaan versi terbaik kalian yang nanti bisa ditanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Tentunya, baik. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Kak Muhammad Dimas Andra Saputra teman-teman sobat kerja di seluruh Indonesia. Jadi Kak Dimas ini adalah selaku Senior of Supply Chain Management and Finance di PT Jaya Energi Baik di Jakarta. Di mana PT Jaya Energi Baik ini adalah merupakan salah satu perusahaan kelompok usaha bakri ini, sobat kerja. Keren banget ya. Dan tentunya beliau ini merupakan salah satu alumni terbaik dari Universitas Bakri. Sangat menginspirasi. Jadi uh, keren banget saya juga udah nggak sabar banget untuk mendengarkan insight langsung ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Dimas dan tentunya juga teman-teman sobat kerja di sini juga sudah nggak sabar karena pastinya teman-teman sobat kerja juga kagum dengan beliau begitu ya dan tentunya beliau ini juga teman-teman mempunyai ilmu dan pengalaman hebat yang tentunya bisa mengantarkan dirinya bisa diterima di, keluar, di uh, untuk kuliah di luar negeri seperti itu apalagi ini untuk program master studi di beberapa universitas terkemuka di dunia keren banget saya baca cv-nya tuh diantaranya beliau ini uh, kuliah di new york university lalu liverpool university Belgium, Netherlands, France, oh my god, oke okay. banyak sekali. Dan langsung saja nih daripada kita penasaran ya, uh, segera kita akan mulai aja di mana kita akan segera ngobrol langsung, seru-seruan, uh, mendengarkan langsung jurnal general, general insight dan success stories dari nada sumber kita yang luar biasa, Mas Dimas. Dan tentunya saya juga nggak lupa untuk menyapa terlebih dahulu kepada nada sumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Mas Dimas. Hai, halo, Mbak. Sehat ya, Mas? ya? Alhamdulillah, sehat. Kebetulan Alhamdulillah. lagi work from home juga. Oke, okay. <laughs> oke, okay. udah senang sabar ini, teman-teman semuanya, sobat kerja, untuk menunggu knowledge sharingnya dari, dari Mas Dimas, dan Mas Dimas juga sudah hadir bersama kita. Oke, okay. langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Mas Dimas. Uh, saya persilahkan untuk waktu dan tempat untuk uh, menyampaikan materi pada sore hari ini. Silahkan, Mas Timas. Baik, terima kasih Mbak Enik atas waktunya sebelumnya. Uh, aku mau menyampaikan terlebih dahulu sebelum aku mulai. Jadi kasih disclaimer dulu. Jadi aku belum berkuliah di luar, tapi baru keterima di beberapa universitas saja. It's supposed to be this year um, September, tapi karena situasi di Indonesia tidak memungkinkan dan ada beberapa hal yang harus aku urus. Jadi aku defer ke next year 2022 gitu. Jadi sebelumnya aku kasih disclaimer dikit gitu. Um, boleh langsung share screen aja kali ya, Mbak? Iya, silakan Kadiwas. Oke. Okay. Say, wait a second. Ada technical problem. Wait. Oke, okay. udah kelihatan screen-nya? Sudah. Oke, okay. langsung aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman yang bergabung di acara Job Fair pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Dimas Andasa Putra. Uh, saya lulusan dari Teknik Industri Universitas Bakri di jurusan uh, Teknik Industri ya. Um, class of 2013, jadi saya masuk di tahun 2013 dan graduate atau wisuda di tahun 2017. Um, berbicara sedikit tentang pengalaman saya kuliah di Teknik Industri Universitas Bakri saya menghabiskan waktu belajar di sana sekitar hampir tiga setengah tahun. Jadi waktu itu saya lulus uh, lumayan lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Uh, di kiri ini yang bisa dilihat adalah salah satu milestone ataupun uh, range karir saya yang yang sudah saya lakukan dalam milestone hidup saya yang pertama itu sebelum saya lulus saya pernah uh, internship di salah satu uh, perusahaan Amerika yaitu Uber mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu Uber salah satu startup yang bergerak di bidang teknologi uh, and transportation itu saya dulu magang internshipnya di bagian operational and marketing dan after Tiga setengah setelah di Uber, saya langsung pindah ke Ipsos Business Consulting karena tadi saya sudah sampaikan saya kuliah selama tiga setengah tahun. Jadi setelah saya lulus, uh, mengingat kampus saya waktu itu di Universitas Bakri hanya satu kali saja wisuda dalam satu tahun. Jadi wisuda di bulan Oktober, saya lulus di bulan Februari. Jadi saya punya banyak waktu untuk menghabiskan uh, di pekerjaan proyek di salah satu konsultan terkemuka di Jakarta, yaitu Ipsos Business Consulting. Setelah di Ipsos Business Consulting, saya berangkat ke Australia uh, dalam beberapa waktu uh, atas um, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi satu hari setelah saya sudah di Bakri, saya kemudian langsung berangkat hari berikutnya ke University of Sydney di Australia. Di sana saya di sebagai... Asisten Pro, uh, Profesor di bagian Sydney Southeast Asia Center di Cornell uh, University of Sydney. Setelah saya pulang dari Australia di tahun 2012, saya langsung dihubungi oleh pihak uh, di, oleh pihak perusahaan Bakri untuk bekerja di salah satu perusahaannya. Pada waktu itu fokusnya memang saya bekerja untuk di bagian Supply Chain Management. Tapi setelah saya bekerja satu tahun Uh, kemudian saya juga desain untuk megang dua perusahaan sekaligus yaitu PT Gaya Energi Baik dan juga Minarak Berantas Gas di departemen Business Development, Supply Chain Management dan sekarang saya juga kebetulan megang finance gitu. Uh, ceritanya hari ini aku mau sharing mengenai universities acceptance yang aku terima dan aku akan bagi tips, uh, trik dan juga persyaratan scholarshipnya. Untuk teman-teman di sini, semoga teman-teman di sini yang join bisa uh, tergerak hatinya untuk melanjutkan kembali sekolah dan bisa mendapatkan cita-cita yang diinginkan untuk bersekolah di luar negeri, terutama di uh, perguruan tinggi luar negeri yang terbaik. Next, um, it's a glimpse of my journey. Jadi, waktu itu aku sudah aku sampaikan, aku lulus di tahun... Uh, angkatan aku sebagai mahasiswa pertama yang menyelesaikan studi selama tiga tahun tiga bulan 2 dua bulan tiga bulan. Jadi aku menjadi salah satu uh, angkat uh, mahasiswa yang lulus pertama. Kemudian aku juga mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi utama di tahun 2015 yang dipilih melalui seleksi rektor dan juga kaprodi kepala program studi dan juga aku menjadi um, pembaca pidato di saat wisuda. Universitas Bakri di angkatan aku di tahun 2017. Aku juga mendapatkan uh, universita, uh, Universitas Bakri Full Scholarship. Jadi pada saat aku menempuh studi undergraduate atau bachelor degree S1, aku dibiayai full oleh kampus. Uh, salah satu award kebanggaan yang sampai hari ini bisa mengantarkan aku untuk bisa mendapatkan another scholarship dan the rigid career path yaitu, adalah saat aku memenangkan perlombaan Model United Nations, atau biasa disebut dengan simulasi sidang perserikatan bangsa-bangsa di Nanyang Technological University of Singapore. Jadi, waktu itu aku menjadi salah satu, bahkan satu-satunya mahasiswa Indonesia yang bisa mendapatkan predikat honorable mention, atau juara tiga di perlombaan uh, Nanyang Technological University Model United Nations. Ya ini perusahaan aku sekarang, jadi aku bergerak uh, bekerja di bidang oil and gas, minyak dan panas bumi um, di PT Gaya Energi Baik dan Minarak Berantas Gas. Mungkin output yang bisa tangible dirasakan oleh teman-teman di sini adalah, misalnya teman-teman sekarang bisa merasakan menggunakan uh, gas yang ada di rumah ataupun bisa merasakan adanya listrik di rumah itu merupakan salah satu produk yang Uh, dikonvert uh, dari hasil drilling maupun proses uh, pengambilan gas bumi yang ada di lahan-lahan maupun blok di Indonesia. It's a very short introduction for my uh, company profile dan my journey. Selanjutnya aku akan membahas tentang uh, judulnya sendiri kan, university's acceptance throughout um, the tips and so on so forth. Jadi Aku sebenarnya uh, lulus di tahun 2017 dan decided to take my postgraduate study in 2020. It, it's supposed to, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi harus uh, ditunda sampai ke 2022. Nah, kenapa aku uh, tidak langsung menempuh studi setelah aku lulus? Karena aku ada beberapa konsiderasi yang aku uh, take in. Jadi yang pertama adalah Sebelumnya aku belum punya rencana yang um, apa ya yang lebih solid mengenai kenapa aku harus sekolah S2 pada saat aku setelah lulus gitu. Jadi so for me after I accepted in the company, aku menemukan sesuatu hal yang aku rasa aku perlu nih sekolah lagi gitu. Jadi I feel I found some conviction atau menemukan sebuah cerita, sebuah masalah yang bisa aku angkat. Tapi keilmuan aku di bachelor degree atau undergraduate masih belum uh, cukup gitu. Jadi kenapa aku harus menempuh jalur uh, untuk mengambil studi S2 gitu? So the decision sebenarnya nggak salah kalau misalnya kalian pengen setelah lulus kalian langsung kerja atau misalnya kalian langsung kuliah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi menurut aku kalau untuk kuliah S2 sendiri, um, aku mau bahwa uh, Ya, seperti "bring something to the table" gitu, jadi tidak hanya untuk uh, mahasiswa yang datang, cuma nyerap ilmu tanpa adanya experience gitu. Nah, so after graduation, what you have to do? Adalah knowing your life's goal first. Kamu harus tahu dulu tujuan hidup kamu itu mau seperti apa. Misalnya, kamu memang punya cita-cita untuk membahagiakan orang tua kamu, dan you have to take your um, occupation or uh, job gitu, after your graduate from undergraduate gitu. Nah, tapi um, ada juga, kan, teman-teman yang pengen, "Ah, aku pengen langsung sekolah karena aku pengen pursue my career, my career as the high level," gitu kan? Ada juga, so, um, don't make any decision just to be your getaway shortcut, gitu. Jangan membuat keputusan hidup kamu tuh dal dalam waktu yang sangat singkat, dalam artian, jangan cuman kayak "Ah, gue pengen lulus, terus gue mau dapat kerja, dapat gaji, gitu." pertanyaannya sekarang adalah gaji yang berapa dulu gitu kan atau misalnya ah sekarang gue sudah lulus S1 terus gue mau S2 pertanyaannya kenapa pengen S2 atau cuma mencari title atau atau yang lainnya prestis itu kan beda-beda setiap orang so don't make any decision just to be your getaway shortcut nah ini adalah a glimpse yang bisa aku jelasin kenapa harus tahu karena knowing your post graduate life itu penting banget apalagi kalau kamu mau menempuh studi S2 di luar negeri yang berikutnya adalah experiences always come first. Jadi kenapa aku kerja karena aku pengen dapat experience dan conviction tadi gitu. Yang berikutnya adalah perfect for academic purposes. Jadi ketika aku sudah menemukan masalah, sudah menemukan problem, ya that's why the reason aku harus men meneruskan studi aku untuk uh, me menyelesaikan masalah tersebut. At at the end of the day, what you gain adalah independensi atau kebebasan kamu dalam menentukan hal yang sekiranya baik menurut kamu seperti itu. So this is my journey to overseas preparing for your future. Jadi sebelumnya aku mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu uh, aku keterima di beberapa universitas apa saja dan di jurusan apa saja. Semoga ini bukan ajang yang menjadikan aku lebih uh, dalam coach and coach sombong atau apa, tapi ini adalah uh, maksud aku untuk sharing adalah mencari uh, atau men-challenge teman-teman untuk mendaftarkan dirinya pada saat menempuh studi S2 di luar negeri. Jadi the six university that accepted uh, that accept me for pursuing master degree class of 2021 yang pertama adalah New York University. Jadi kalau di Amerika itu dan di beberapa negara lain memang uh, dikelompokkan ke dalam beberapa sekolah misalnya aku keterima di Tandon School of Engineering berarti itu khusus engineering atau uh, untuk uh, engineer dan uh, para insinyur-insinyur yang mau meneruskan studinya. Jadi aku masuk di uh, Tandon School of Engineering New York University di jurusan Master of Industrial Engineering di United States of America. Berikutnya aku juga keterima di University of Liverpool di sekol uh, di sekolahnya yaitu Management and Engineering School di jurusan Man Master of Supply Chain Management di United Kingdom, London. Berikutnya, aku juga keterima di Catch Business School di Prancis Di sekolahnya, aku cara bacanya takut salah sebenarnya. Ini Institut Superior de Logistik Industrial, itu uh, di jurusan Master of Global Supply Chain Management. Berikutnya, aku keterima juga di Antwerp Management School. Ini adalah management schoolnya University of Antwerp di Belgium, di School of Strategy and Innovation, di jurusan Master of Supply Chain Management di Belgia. Um, yang kelima adalah di Rotterdam University of Applied Science di School Built Environment and Engineering di jurusan Master of Supply Chain Management di Netherlands Belanda. Yang terakhir aku juga keterima di salah satu universitas uh, terkemuka di Ireland atau Irlandia yaitu Technological University of Dublin. Um, Nama sekolahnya juga bahasanya agak sulit. Uh, di jurusannya Master of Supply Chain Management. Dan uh, currently I still I'm still waiting for my another announcement from one of the Ivy League. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Ivy League itu apa atau ada yang belum tahu Ivy League itu apa. Jadi Ivy League adalah sekumpulan universitas terbaik di Amerika Serikat yang tergabung ke dalam liga Ivy atau liga uh, olahraga yang ada di Amerika Serikat yang sudah ada sejak tahun um, 80-an atau if I'm not mistaken. Nah, jadi Ivy League ini ada 8 universitas. Ada Pennsylvania University, Columbia University, Harvard, Dartmouth, Yale University, Cornell, Brown, and Princeton. Jadi ada 8 universitas terbaik Amerika yang tergabung di Ivy League. Nah, kebetulan aku sendiri daftar di, di Columbia University di The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science. Di Master of Industrial Engineering United States of America Di uh, New York juga kebetulan Nah jadi di Columbia Uni, Columbia Engineering ini uh, The possibility will be August Dirilis Tapi I don't know exactly what would it be Mungkin bisa juga di September Karena memang um, di Amerika Serikat itu Biasanya buka dua term Yaitu for spring Atau term yang musim semi Dan juga di default term Atau di musim gugur Seperti itu um, Next So the journey road yang pertama adalah aku bagi ke dalam empat. Ini secara mudah. Kenapa aku bagi dalam empat? Biasanya teman-teman terlalu kompleks, akan bingung apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana harus memulainya. Yang pertama adalah preparing your documents. Is it very important for all of you yang mau pursuing your master degree um, di luar negeri, tapi tidak kemungkin tidak memungkinkan tidak pengecualian juga kalau kamu memang mau menempuh studi kamu S S2 di dalam negeri gitu karena ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah choosing the right university. After choosing the right university, kamu bisa daftar atau applying dan yang terakhir adalah kamu dapat LOA atau letter of acceptance. It means that after dapat LOA, you will officially accepted as one of the student in certain university. Gitu. Atau kamu bisa secara Uh, official, keterima benar-benar di universitas tersebut. Uh, next, um, university hunting. Jadi, ini adalah breakdown dari choosing the right university, yaitu adalah university hunting. Gitu, apa yang harus kamu lakukan pada saat university hunting? Yang pertama adalah kamu harus menulis all university yang ada uh, dalam list atau pilihan kamu. Let's say, kamu mau pilih. Negara Belanda, atau misalnya yang gampang United Kingdom, dari United Kingdom itu, kamu list dulu tuh beberapa universitas prioritas ya, ataupun semuanya juga boleh. Misalnya di UK ada UCL, ada UCL atau University College of London, ada Imperial College of London, ada Liverpool University, Manchester, um, dan lain sebagainya. Then, after you list the university. Then you go to their website gitu. Jadi kamu harus masuk ke website universitas tersebut gitu. Kayak kalian masuk S1 pasti kalian searching-searching kan ke universitas yang mau kamu pilih. Nah, itu kamu lihat apa aja sih persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhkan ke universitas tersebut dan di jurusan tersebut. Then applying uh, after apply next adalah penentuan ide kamu diterima atau tidak dengan didapatnya letter of acceptance tadi. Uh, secara garis besar, timeline persiapannya adalah seperti ini, karena memang aku bagi sesuai dengan proses persiapan aku pada saat aku mendaftarkan studi maupun scholarship di universitas yang aku play. Jadi, ini adalah secara milestone uh, in, a short, in a short way, jadi aku bagi ke dalam beberapa bulan ini, to be honest, timingnya pas banget buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk mendaftarkan universitas. Dan Mau daftar scholarship, kenapa? Karena uh, bulan ini kan bulan Agustus, dan biasanya bulan Agustus adalah momentumnya. Itu, teman-teman yang mau daftar S2, tuh ngumpul-ngumpulin data-data uh, buat daftar di universitas maupun scholarship. gitu. Jadi, apa yang harus diperlukan pada saat di Agustus? Ini breakdownnya simpel, sebenarnya ada IELTS, ada dokumen preparation. Nanti aku jelaskan di slide berikutnya, ada University Hunting. Ada fundingnya, terus di bulan, nah jarak dari Agustus ke Mei itu kan sangat jauh ya, ada sekitar mungkin sekitar enam bulan, nah itu kalian biasanya apply buat uh, scholarship, nah setelah scholarshipnya dapat, biasanya kalian juga diumumkan uh, pada saat bulan Juli gitu, nah di early Agustus atau di early Agustus kalian biasanya udah persiapan untuk berangkat dan at the end of August or in the, in the beginning of September Uh, you have to go to uh, another uh, in the countries that you visit gitu yang mau kalian pilih that you want to visit next um, this kind of uh, simple introduction for the preparation what you need to do adalah uh, preparing all of the documents including but not limited to to your GPA atau index uh, dalam bahasa Indonesia index IPK, ya, dalam bahasa Indonesia, Indonesia indeks akumulatif kalian itu sebisa mungkin kalian jangan um, di bawah tiga. Gitu, kalau memang kalian ngerasa kalian kurang atau kalian IPK-nya tidak lebih dari tiga, um, maksimalin di tes lainnya. Gitu, sehingga uh, nilai yang kurang tadi bisa ketutup dengan nilai tes yang misalnya bahasa Inggris terus ada GMAT atau GRE gitu. Nah, terus ada juga um, scholarship available-nya banyak banget teman-teman. Ada LPDP, ada Chevening, ada Dikti, ada Spirit, ada Jaden Foundation, ada Australian Award untuk negara Australia dan masih banyak lagi kalau kalian mau cari um, apa namanya funding untuk scholarship di master yang mau kalian tempuh. Nah, terus IELTS-nya yang seperti aku bilang Biasanya kalau engineering itu nggak terlalu tinggi, itu di atas 6,5 atau ya paling kecil 6,5 lah tapi uh, di universitas Amerika itu GMAT uh, sorry IELTS-nya itu biasanya lebih dari 7 gitu, 7 atau lebih dari 7 gitu untuk engineering maupun social uh, department kayak misalnya public policy mereka biasanya butuhnya tujuh setengah terus law atau hukum itu biasanya mereka butuhnya tujuh setengah tujuh sampai tujuh setengah MIT atau Massachusetts Institute of Technology biasanya mereka uh, mengassign IELTS-nya itu tujuh per section dan uh, dan harus tujuh juga gitu jadi bukan overall band score aja terus apalagi yang dibutuhkan adalah recommendation letter ini akan aku bahas di selanjutnya dan it's a personal statement atau tujuan kalian mau sekolah itu kalian harus bikin di 1 sampai 2 lembar atau page yang mengconcise atau bisa mensummarize tujuan kalian untuk menempuh S2 di luar negeri atau di universitas tersebut. Dan uh, it's all about the documents that you need to prepare. It is a long, long, long journey, I can say it. Because I prepare it for almost one and a half years. Aku mempersiapkan ini jadi satu setengah tahun Start from my first career, jadi pertama kali aku kerja di kantor, aku keterima di kantor, aku menyiapkan, menyiapkan dokumen-dokumen ini. Jadi uh, pada akhirnya aku bisa uh, sekolah itu baru kesampean di tahun 2020 juga gitu. So what kind of documents that you all need to be one of the candidate for the student in overseas universities? Yang pertama adalah academic transcript yang sudah aku sampaikan tadi sebisa mungkin jangan sampai di bawah 3,00. Yang kedua adalah IELTS, it's minimum requirements for seven Bennett score or more. If it's less than seven you need to be consider again karena ada beberapa universitas memang yang menerima di bawah 7 atau di bawah enam setengah, tapi biasanya universitas yang bahasanya itu bukan bahasa Inggris sebagai bahasa baku atau bahasa pengantar. Jadi misalnya Netherlands, Belgium itu mereka tidak mengharuskan tujuh, bisa juga enam setengah. Terus kalau kamu mau IBT TOEFL, its uh, range nya around 90 to 100 gitu, dari 90 sampai dengan 100. Ini bukan TOEFL yang biasa kalian pakai di kampus ya teman-teman, karena kalau di kampus kan itu uh, biasanya cuma reading and listening. Tapi kalau untuk TOEFL IBT sendiri Uh, ini ada empat section. Yang pertama adalah listening, uh, speaking, reading, dan juga writing. Yang ketiga adalah recommendation letters. It's very important for you to make a recommendation letters dari siapa, dari orang yang kenal banget sama kamu. Jadi gini, cerita waktu aku studi kemarin, uh, daftar studi kemarin, aku itu tidak pilih orang yang sangat-sangat um, number one di Indonesia, tapi Uh, aku pilih orang yang benar-benar dekat sama aku. Jadi waktu kemarin aku uh, bikin recommendation atas dasar rekomendasi dari salah satu kaprodi aku, Pak Gunawan Hartono di Teknik Industri. Aku juga bikin surat rekomendasi uh, surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi aku, uh, Ibu Novianti. Dan yang ketiga, aku juga buat rekomendasi dari bos aku di kantor karena dia orang yang paling dekat dengan aku untuk tahu bagaimana kerja aku selama di kantor dan yang terakhir untuk Columbia University memang aku butuh support dari rektor yaitu Ibu Sofia Alisabana yang juga uh, sekaligus rektor aku pada saat aku kuliah di kampus Bakri jadi beliau uh, mengiakan uh, supaya beliau yang menulis recommendation letters ini butuh waktu banget sebenarnya teman-teman karena kalian punya harus punya jiwa yang persuasif gimana ya karena persuasif dalam artian in the good way gitu karena kan dosen-dosen atau bos-bos itu kan punya waktunya sendiri ya uh, mereka juga punya keluarga punya pekerjaan yang banyak gitu jadi kalian harus pinter-pinter banget nentuin uh, waktunya yang tepat untuk mereka menuliskan rekomendasi letter mereka dan surat rekomendasi ini ditulis dalam bahasa Inggris um, kemarin aku bikin draftnya kemudian yang tailor itu dosen-dosen aku dan juga bos-bos aku jadi Uh, aku tidak buat sendiri uh, udah jadi, tapi aku cuman kasih draftnya apa aja yang harus tertuang di dalam recommendation letter. Dan berikutnya aku cuman kasih saran, jangan sampai kalian ini tips banget dan ini sangat sangat penting, jangan sampai kalian bikin recommendation letters dari orang yang ternama tapi kalian tidak punya kerjaan yang berhubungan atau bersinggungan dengan beliau. Let's say I really know uh, one of the ministry in Indonesia. For youth and sport, let's say gitu, and education, uh, education ministry misalnya. Uh, aku minta mereka misal Pak Nadin Makarim suruh bikinin surat rekomendasi letter aku uh, karena aku mau sekolah misalnya ke Harvard gitu. Dia sebagai alumni Harvard dan he wrote the letter of recommendation for mine gitu kan. Tapi di CV dan personal statement itu nggak bunyi tuh visi dan misi kalian. Jadi kalian nggak pernah kerja sama Pak kalian nggak pernah kerja dengan Uh, staffnya Pak Nadiem, let's say. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya, dan ini I can give a testimony and the legit sources, kalau itu akan bisa menggagalkan uh, application kamu pada saat kamu mendaftar di S2, terutama di luar negeri. gitu. Jadi, sebisa mungkin cari recommendator yang benar-benar tahu tentang kamu dan bisa ngomong genuine atau secara sensir, tulus tentang pekerjaan kamu dan juga uh, tentang keseharian kamu. Nah itu yang ketiga, yang keempat adalah personal statement atau study plan. Um, ini merupakan sesuatu hal yang kalian waktunya untuk mengendorse diri kalian tentang kenapa kalian mau kuliah di universitas tersebut, kenapa universitas tersebut yang dipilih kalian untuk menempuh studi, dan kalian mau jadi apa setelah kalian lulus di universitas dari universitas tersebut. Jadi personal statement itu harus bunyi itu visi misi kalian balik lagi ke CV dan recommendation letter, jadi misalnya kamu cerita tentang pengalaman kerja kamu pada saat kamu di Indonesia, kamu seperti apa, pada saat S1 seperti apa, terus kamu juga bunyikan lagi, um, "kamu mau jadi apa kelak?" Gitu, karena misalnya kamu mau, mau menyelesaikan masalah yang, yang ada di Indonesia seputar supply chain management, karena pada saat itu aku benar-benar gencar membicarakan tentang supply chain management. It's very in line with my... Major back again to my undergraduate degree, industrial engineering. Jadi, aku ingin menyelesaikan masalah tentang pendistribusian barang-barang uh, maupun services ataupun jasa yang ada di Indonesia. Jadi, aku mengangkat isu kayak natural disaster yang ada di Indonesia waktu kemarin pada saat di Lombok itu menjadi point highlight. Aku, nah, itu bisa kamu tailor. Nah, personal statementnya, kalau misalnya daftarnya beda-beda kampusnya, apakah harus beda-beda juga? Jawabannya iya. Jadi ketika aku daftar di tujuh universitas tersebut, to be honest, personal statement-nya juga beda-beda. Tapi tujuannya sama. Jadi kamu harus juga mencocokkan visi dan misi dari universitasnya juga. Jadi misalnya Columbia University, itu mereka lebih mencari tentang riset gitu ataupun academician. Nah, meanwhile, ketika kamu daftar ke New York University, aku baca mereka lebih ke public policy dari si supply chain itu. Jadi, paling tidak It's really correlate with your personal statement uh, to be written. Uh, then it's connect to your, it's connect to the university gitu. Jadi itu penting banget sebenarnya. Nah berikutnya adalah kurikulum vitae atau CV. Pertanyaannya ada yang banyak muncul kemarin ke aku juga kak, apakah CV-nya harus yang uh, bagus, uh, nggak berwarna atau seperti apa? Terus ada juga yang pakai foto. Bagaimana CV-nya yang baik gitu? Sebenarnya nggak ada rule of Uh, king of Roll-nya harus pakai CV yang seperti apa? Tapi my experience when I applied to certain universities itu aku aku pakai Harvard styles. Jadi mereka um, menggunakan kurikulum vitae yang tidak pakai foto, cuma menceritakan tentang pengalaman kamu, menceritakan tentang, tentang skill kamu, dan juga menceritakan tentang um, achievement yang Pernah kamu dapet. Dan satu lagi, jangan taruh semua hal yang berkaitan dengan achievement yang tidak relate dengan jurusan kamu ke dalam CV itu. Misalnya aku daftar ke engineering, terus aku masukin memang ada salah satu misalnya uh, um, sport, let's say. Itu jangan semua sportnya dimasukin. Jadi yang menurut kamu paling tinggi aja ranknya. Kenapa? Karena uh, mereka akan melihat jurusan mana yang paling pas atau achievement mana yang pas dengan Jurusan mereka gitu. Nah, berikutnya ada portfolio dan achievements. Ini sebagai additional points, kalau kamu memang punya portfolio dan achievement. Jadi, kalau kamu punya uh, apa namanya, achievement atau penghargaan selama kamu kuliah atau selama kamu sekolah, kamu bisa masukin itu. Baiknya memang achievement pada saat kamu menempuh S1 gitu, karena mereka mau lihat uh, apa aja sih yang jadi. Uh, keseharian kamu pada saat kamu kuliah gitu, jadi mereka juga bisa mempertimbangkan dan bisa mendapatkan poin plus gitu, nah berikutnya ada research proposal it's not necessary to be honest karena aku sendiri tidak mempunyai research proposal tapi aku masukin abstrak dan uh, tesis aku pada saat aku S1 gitu, jadi mereka cuman baca tentang uh, tesis aku tentang apa, jurusannya apa, dan Uh, mengambil apa pada saat uh, tesis itu. Nah kemudian ada GRE and GMAT. Ini adalah tes yang lumayan menghabiskan uang dan juga menghabiskan tenaga, jujur. Karena uh, GRE and GMAT it's a compulsory thing for universities requirements mostly in United States of America. Jadi mereka butuh GRE and GMAT. GRE dan GMAT itu apa sih? Jadi, itu adalah suatu tes. Kalau kita bilang, kayak tes potensi akademik yang di dalamnya ada matematika dan bahasa Inggris yang super sulit. Aku bilang super sulit karena bahasanya benar-benar holistik gitu. Nah, nanti aku akan bahas di next slide. Dan yang terakhir adalah video resume. Biasanya ada universitas yang minta, ada yang tidak. Video resume ini, most likely yang aku sampaikan adalah untuk Ivy League atau... Uh, universitas uh, yang tergabung di Ivy League kayak Harvard, terus Princeton, Columbia, mereka biasanya minta Ivy League. Tapi kemarin aku buta, uh, buka websitenya MIT dan juga Stanford, mereka juga membutuhkan video resume yang bisa menceritakan tentang hidup kamu dan uh, kenapa kamu mau menempuh studi di universitas tersebut. Next, um, mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah ngambil IELTS atau TOEFL. Ini aku jelaskan secara lebih rinci aja, secara ringkas. Jadi TOEFL dan IELTS itu adalah suatu requirements atau persyaratan berbahasa Inggris yang harus dipenuhi pada saat kalian mendaftar di kampus luar negeri. Kalian bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS. Um, depends on the university requirements atau jurusannya. Jadi kalau IELTS itu poinnya dari satu sampai eh, sorry dari 0 sampai 9. Bennett skornya. Sedangkan kalau TOEFL itu dari 0 sampai 120 gitu. Nah, um, it's kind of really um, expensive also for for people who want to take a IELTS or a TOEFL itu harganya range-nya kalau TOEFL sendiri di 250 205 sampai 250 US dollar sedangkan kalau IELTS itu di 205 US dollar jadi it cost me around 3 million rupiah, hampir 3 juta rupiah gitu kalau dikurskan uh, atau di convert ke rupiah. Um, tovel itu biasanya pakai komputer, jadi tidak ada tatap muka dengan orang. Jadi benar-benar kamu speaking, kamu writing, kamu reading, listening itu semuanya computer based. Sedangkan kalau IELTS itu ada uh, bagian speaking yang kamu bisa, yang harus discuss dengan native speaker atau Pewawancara uh, dari luar maupun dari dalam yang sudah tersertifikasi untuk IELTS uh, interviewee, gitu. Jadi uh, terserah kamu mau ngambil yang mana. Sebenarnya sama saja. Tapi for me personally, yang lebih mudah adalah IELTS. Kenapa? Karena untuk TOEFL sendiri speakingnya uh, dengan komputer gitu. Jadi kamu tidak ada lawan bicara, sehingga kamu benar-benar bicara sendiri. Dikasih waktu misalnya satu menit untuk ngomong-ngomongin specific topik tentang misalnya biology, psychology dan ya lain-lain. Sedangkan kalau TOEFL uh, sorry, sedangkan kalau IELTS kalian bicaranya tentang apa yang ditanyakan oleh narasumber itu. Jadi kayak ada diskus sama narasumbernya. Nah, berikutnya adalah GRE and GMAT. Ini juga sama tapi untuk universitas yang berada di Amerika. Untuk GMAT sendiri ada yang dibutuhkan di Eropa, ada yang tidak. Tapi mostly mereka nggak butuh GMAT gitu. Untuk GRE range score-nya kalian untuk verbal itu ada 130 sampai 170, quantitative reasoning atau uh, matematika dasar itu 130 sampai 170, analytical writing itu skornya dari 0 sampai 5 dan itu harganya in total 205 US dollar gitu atau sekitar 3 juta juga. Untuk satu kali tes GRE or GMAT kalau GMAT range-nya dari 205 sampai 250. Jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil di um, kampus di Amerika, uh, biasanya mereka sangat membutuhkan GRE score. Jadi GRE score ini menentukan apakah kamu layak diterima di universitas yang ada di Amerika tersebut. Nah terutama untuk engineering kemarin aku uh, quantitative reasoning itu di Columbia itu memerlukan skor 165 dari 170 gitu. Jadi minimal dari matematika 40 soal kamu cuma boleh salah sekitar 2 atau 3, paling maksimal 5 lah dari 40 soal itu. Sebenarnya tidak sulit menurut aku karena most likely pelajarannya tentang pelajaran matematika dasar yang sudah pernah diajarkan di SMA tentang aritmatika, deret geometri, terus aljabar, ada juga persamaan garis, tapi masalahnya sekarang kan sudah jarang dipakai di kantor, gitu kan? Jadi, aku kayak uh, mengulas kembali pelajaran-pelajaran itu uh, pada saat aku mau tes GRE. Uh, Sebenarnya, nggak sesulit yang waktu kuliah juga kayak kalkulus, gitu nggak sesulit itu. Cuman, memang dibutuhkan uh, progres yang atau praktis yang secara berkala. Jadi, kalian ngikutin, kayak misalnya hari ini kalian belajar. Uh, tentang persamaan garis besok kalian belajar deret itu kayak gitu aja sih sebenarnya. Um, then how to practice your English is depends on uh, personnya. Jadi kalian bisa gabung atau bisa belajar dari mana aja sebenarnya. Kalau aku for uh, personally aku dulu waktu di kampus join English club. It's really um, apa ya uh, improve my English proficiency, why? Because when I join the English community, jadi aku bisa ada ruang atau space untuk full-time kita ngobrol dalam bahasa Inggris. Gitu yang kedua, ada juga yang teman-teman mungkin serang, senang juga nonton film atau misalnya nyanyi lagu. Itu kalian bisa juga belajar bahasa Inggris dari situ, nonton film dengan teks bahasa Inggris atau enggak pakai teks Inggris sama sekali. Itu better terus. Um, make a list ini bisa juga. Jadi everyday you 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 can learn the new vocabularies itu adalah sesuatu hal yang membutuhkan effort memang tapi it will be paid off when you accept in university overseas. Then finish your textbook ini bisa kalian juga baca-baca buku atau misalnya kalian senang baca jurnal itu bisa kalian latih bahasa Inggris kalian di situ. Ini um, balik lagi sebenarnya teman-teman kenapa aku ke slide university hunting setelah tadi requirements dokumennya dikumpulin karena itu adalah um, starting point ketika kalian mau mulai untuk mendaftarkan ke kampus gitu ada beberapa hal yang harus kalian consider atau konsiderasi pada saat kalian memilih kampus di luar negeri yang pertama adalah select your desired discipline sebenarnya ini tidak harus tap let's say kalian mau ambil engineering gitu sebenarnya memang kalau yang bagus sih ada di Jepang ada di Jerman gitu tapi Um, gak menutup kemungkinan juga bagus gitu. Terus, kalau misalnya kalian mau public health atau kedokteran, kalian juga bisa ambil di UK atau misalnya di United States. Gitu. Kalau misalnya kalian mau belajar finance, bisa di France. Gitu. Jadi, ini sebenarnya um, pertimbangan ketika kalian mau mengambil jurusan tertentu di negara tertentu. Gitu. Yang kedua adalah, use the best search engine for your international degrees. Ada orang yang melihat ranking gitu. Kenapa ini penting? Karena misalnya kemarin aku daftar Columbia. Columbia itu oh ternyata peringkat ke-12 dunia atau di Amerika sendiri dia Columbia peringkat ke-10 di Amerika gitu. Jadi itu penting juga buat beberapa orang, tapi balik lagi kalau memang aku pribadi melihatnya dari kurikulumnya apakah kurikulumnya itu match dengan kebutuhan aku atau tidak. Jadi ini adalah preference sebenarnya buat beberapa orang. Penting tidak penting, tapi To boost your career, to more um, accelerate, itu bisa menggunakan um, search engine atau uh, rank university yang ada di website gitu kayak misal World University Ranking, ada juga Times Higher Education World University Ranking and so on and so forth. Yang ketiga adalah please be realistic, find the most affordable degrees. Um, we talk about the worst case scenario karena ada beberapa orang yang punya Uh, case skenario yang terburuk dalam tanda kutip, kalian dapat universitas tapi tidak dapat beasiswanya Itu banyak, banyak banget, karena uh, konsiderasi untuk kuliah di luar kan pasti yang dipikirin, bukan cuman kalian keterima. Oke, okay, yes, gue keterima di luar negeri, tapi biaya hidup di sana gitu. Uh, worst case scenario-nya, kalian tidak keterima beasiswanya gitu. Nah, so be realistic, jadi kalian harus benar-benar uh, realistis uh, kalau kalian pengen di... Uh, let's say di Amerika, di Swiss yang paling mahal gitu. Kira-kira hmm, kalian cocok nggak ya? Atau misalnya kalian punya beberapa preference selain Swiss gitu. Berikutnya yang keempat adalah research carefully and use multiple choices atau sources. Jadi pilihan lebih dari satu itu sebenarnya menurut aku, uh, balik lagi ya, kalau aku bukan tipikal orang yang percaya dirinya sangat tinggi, jadi aku daftarnya ke beberapa universitas. Let's say aku gak keterima di satu, aku masih bisa ada cadangan lain. Let's say aku gak terima di cadangan lain, itu aku bisa punya yang lainnya lagi, tapi ada juga orang yang punya pendirian, "Oke, okay, gue maunya Harvard, then I will be positively apply for Harvard no matter what." gitu. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, tapi untuk aku pribadi, daftar ke beberapa universitas itu punya possibility atau kemungkinan kalian juga akan lebih diterima gitu, karena... Kenapa? Terutama di Belanda, mereka terkoneksi sebenarnya ada satu platform yang namanya Student Link. Jadi ketika kamu daftar di universitas yang ada di negara Belanda, kapasitas kamu tuh cuma tiga kali daftar. Jadi, let's say kamu daftar di um, Groningen University pertama, kedua Rotterdam University, dan yang ketiga misalnya Leiden. Nah, kamu cuma bisa pilih tiga itu aja gitu, karena mungkin dibatasi kecuali kalau kamu udah dapat pengumuman dari Let's say, Leiden, kamu nggak keterima atau keterima, jadi kamu baru bisa daftar di universitas berikutnya. And the last but not least, please narrow down your choices. Jadi ketika kamu punya pilihan sudah banyak, yang kamu harus lakukan sekarang apa? Yaitu adalah mengerucutkan pilihan kamu. Ketika kamu punya um, tujuan, pasti kamu tahu nih, oh universitas A, bisa membantu saya setelah saya lulus menjadi entrepreneur, let's say. Universitas B bisa membantu saya setelah lulus menjadi uh, kerja di BUMN, gitu. Nah itu, kamu please narrow down the choices. Jadi bisa jelas tujuan kamu mau pilih yang mana, seperti itu. Next. Uh, ini adalah beberapa gambaran universitas-universitas dunia yang ada di Amerika, Eropa, uh, United Kingdom. Australia dan juga Jepang. Jadi uh, mostly di Amerika sendiri mereka punya top 10 universities including but not limited to MIT, Harvard, Stanford dan lain-lain. Itu biasanya mereka butuhnya TOEFL. Jadi uh, kalau teman-teman yang mau daftar um, apa namanya ke Amerika diusahakan punya TOEFL. Aku sendiri tadi aku bilang aku prefer lebih gampang IELTS tapi aku punya TOEFL dan IELTS score. Jadi aku bisa daftar di Amerika maupun negara-negara lain non Amerika. Yang kedua, misalnya ada di Inggris, biasanya mereka memang butuhnya IELTS gitu. Dan uh, universitas di Inggris juga masuk ke dalam top 10 universitas dunia kayak misalnya Oxford, Cambridge, terus ada juga University College of London itu masuk ke dalam top 10 universitas di dunia. Berikutnya ada di Eropa, itu Eropa most likely top 20 universities itu misalnya contohnya Uh, Manchester gitu terus ada juga um, ya banyaklah di Eropa yang masuk ke dalam top 20 universities di dunia. Requirementsnya buat bahasa Inggris mereka butuh bisa IELTS bisa TOEFL bisa Duolingo test. Apa itu Duolingo test? Jadi itu adalah tes bahasa Inggris berbasis komputer. Kalian bisa tes di rumah tanpa harus ke tempat tes atau tes center. Jadi itu lebih mudah karena situasi pandemik ini juga kan banyak orang yang sulit untuk keluar rumah karena ppkm dan lain halnya. Uh, jadi kalian bisa tes di rumah. Itu menggunakan dua linggo tes. Berikutnya adalah top 10 universities di Australia. Biasanya mereka tergabung ke dalam 50-100 universitas di dunia. Misalnya Sydney University, um, uh, Australia National University, dan lain halnya. Biasanya mereka butuhnya IELTS, uh, tapi uh, tidak ada beberapa universitas juga yang bisa ditransfer menggunakan TOEFL. Tapi prefer, Preferably mereka menggunakan IELTS. Dan yang terakhir adalah Jepang. Ini buat teman-teman yang mau kuliah di Jepang, uh, itu top 100 universities. Ada juga yang masuk ke dalam top 20 uh, universities di dunia. Kalian bias uh, bisa lihat di world rank di Q, QS world rank universities. Um, ini aku ngambil contoh aja gimana pada saat kalian harus daftar ke universitas yang kalian pilih. Aku kasih gambaran yang paling simple itu waktu aku daftar di NYU atau New York Universities. Kalian buka websitenya, di situ ada kolom um, admissions and academics. Ini those parts ini benar-benar playing important role to decide your next journey sebenarnya. Kalian bisa sebelum ke admission, kalian lihat dulu ke academics. Um, ada nggak jurusan kalian yang kalian mau tempuh pada saat uh, pursue your master degree? Kayak misalnya kemarin aku ngambil teknik industri S2 aku juga industrial engineering, jadi aku lihat dulu nih uh, ada nggak ya industrial engineering di NYU gitu? Atau misalnya kalian yang kuliah accounting, kalian cari misalnya taxing and financing itu seperti apa di NYU gitu? Nah kalian bisa searching dulu di academics karena kalian bisa lihat kurikulumnya dan dibuka atau tidak uh, untuk Uh, jurusan yang kalian mau Then after you find that It is open for you Then you can click the admission Nah di admission ini Ini akan dibuka semua persyaratan Dan juga gimana cara kalian apply Apa saja yang harus dibutuhkan dokumennya Dan um, deadline-nya kapan Jadi kalian juga harus baca itu Karena sangat penting memperhatikan deadline Terutama di Amerika karena di Amerika sendiri sekolahnya dibuka secara dua term, yang pertama fall dan yang juga kedua adalah spring. Jadi itu perlu diperhatikan kapan kalian mulai studinya. Next, um, ini adalah salah satu account aku setelah aku diterima di NYU. Aku melihat um, lumayan prospektif yang sangat bagus. Jadi uh, starting range salary untuk industrial engineering lulusan NYU itu um, average nya 58.000 US dollar atau setara mungkin 900 juta per tahun rounded kalau misalnya di convert atau the average salary high-nya sekitar 113.860 US dollar per year. Jadi mungkin sekitar 1, sekian M untuk uh, salary ini cuman sebenarnya gambaran aja dari lulusan NYU. Um, mereka menerima salary atau gaji setelah lulus seperti itu. Dan ada juga mereka kerjanya di mana aja, sebagai apa aja. Ini bisa dilihat kayak ada Bank of America, Signa, New York Deve, uh, City Development, Deloitte, dan so on and so forth. Ini kalian bisa lihat sendiri. Um, ini yang aku bilang ketika kalian keterima, kalian akan mendapatkan letter of Uh, unconditional atau unconditional letter. Jadi ini adalah offering aku kemarin pada saat aku daftar NYU, aku dikasih tahu pada tanggal uh, 9 Juni 2021. Waktu itu aku terima ini pagi-pagi, subuh setelah sholat subuh, aku dapat surat ini di email. Kenapa? Karena di Amerikanya waktu itu sudah malam. Jadi mereka memang biasanya korespondennya um, itu tiap malam gitu kan. Aku nunggu sekitar 4 minggu sampai 5 minggu dan unconditional letter ini keluar um, di tanggal 6 di bulan eh sorry di tanggal 9 di bulan Juni gitu. Jadi ini adalah offering letter aku yang menyatakan kalau aku keterima secara official di New York University dan diberikan scholarship oleh mereka. Ini adalah uh, kelanjutan dari yang tadi um, bekerja di mana saja lulusan yang uh, NYU terutama di teknik industri, ada di Amazon, ada di uh, 3M, Citibank, Google, L'Oreal, uh, Microsoft, LG, PwC, Johnson Johnson, ada juga yang kerja di NASA dan masih banyak lagi. Dan yang perlu kalian perhatikan, ketahu, eh, yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mendaftar S2 adalah kalian perlu banget yang namanya mengetahui profesor yang ada di uh, NYU atau di universitas yang mau kalian daftar. Kenapa? Karena Mengetahui renowned professor itu penting untuk me, um, mem, membantu studi kalian pada saat kalian nanti akan uh, melanjutkan S2 gitu. Pada saat aku daftar di beberapa universitas, aku sudah meriset uni, uh, profesor mana aja sih yang sekiranya bisa bantu aku pada saat aku nanti studi seperti itu. Dan mostly mereka memang sudah pakar atau sudah hebat di bidangnya masing-masing gitu. Nah, sekarang setelah aku berbicara panjang mengenai sekolah-sekolah-sekolah dan yang paling penting adalah sekarang mengenai scholarship preparation. Kenapa aku bicarakan scholarship preparation di kedua setelah hunting scholarship? Karena sebenarnya scholarship preparation itu dokumennya sama-sama banget benar-benar sama apa yang dibutuhkan pada saat kalian daftar ke universitas gitu. Jadi kayak TOEFL, IELTS, transcript, personal letter, recommendation, terus um, mengenai apa namanya achievement kalian itu benar-benar sama. Jadi kenapa harus dipertimbangkan diper, uh, dokumennya sebaik mungkin karena ini sangat correlate to your scholarship also gitu. Jadi daftarnya sebanyak mungkin teman-teman karena beasiswa di Indonesia itu sangat terbuka dari mulai beasiswa pemerintah seperti LPDP ada juga yang buat di ke Inggris ada Chevening, Australia Australian Award itu bisa kalian daftar as long as kalian mau dan kalian berniat untuk daftar dan juga um, eager to learn something gitu. Berikutnya adalah list scholarship yang bisa kalian daftarkan starting from LPDP to Southeast Asia scholarship jadi kalau kalian lihat di beberapa universitas kayak misal di Singapura NTU mereka juga benar-benar buka scholarship dari mereka sendiri kayak misalnya NYU di New York NTU pun di Singapura mereka buka beasiswa untuk uh, mahasiswa barunya jadi nggak harus beasiswa dari pemerintah nggak harus beasiswa dari yang ada di sini tapi kalian bisa cari misalnya ke kampusnya atau misalnya ada donor donor tuh dalam artian ada yang mau memberikan beasiswa itu. Feel free sebenarnya buat teman-teman untuk um, daftar ke beasiswa beasiswanya gitu. Secara gampangnya um, milestone yang aku buat adalah seperti ini. Jadi yang butuh waktu adalah English preparation buat teman-teman. Yang kedua documents, including transcript dan lain-lain. Then uni uh, university hunting, followed by scholarship hunting dan yang terakhir adalah pre departure training atau pelatihan sebelum kalian keberangkatan biasanya. Kalau ada LPDP, Erasmus uh, Mundus, terus ada juga Australian Award, itu ada pre-departure training buat dikumpulkan uh, scholarship, apa scholar-scholar yang sudah dapat scholarship untuk di training sebelum diberangkatkan, gitu. Um, mungkin di sini ada teman-teman yang mikir, kenapa sih ke harus keluar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Kenapa nggak di dalam negeri yang universitasnya sama baiknya kok, gitu? Sebenarnya. It's uh, depends on person balik lagi gitu. Kenapa aku milih untuk berkuliah di luar negeri untuk menempuh S2 aku? Karena ada beberapa hal yang aku bagi. Yang pertama adalah aku mau mencari sesuatu hal yang baru, creating something bigger uh, yang belum aku pernah temuin di Indonesia. Yang kedua adalah personal development untuk diri aku sendiri. Tentunya uh, it's just, I want to challenge myself to be a better person, to be a better version of me gitu. Jadi nggak mau aku cuman stuck di Indonesia dan dapat ilmu yang uh, sampai situ aja jadi aku mau men-challenge diri aku yang berikutnya adalah new experiences karena kuliah di luar negeri jujur um, pada saat aku S 1 ke Australia setelah lulus itu aku banyak banget ketemu orang-orang baru ketemu budaya baru di sana ketemu pengalaman baru yang sebenarnya sampai hari ini tidak terbayarkan gitu then adventures wait gitu jadi kalian bisa uh, Jalan-jalan, itu yang penting sih sebenarnya setelah kalian sekolah, kalian bisa jalan-jalan di luar negeri, terus creating uh, comfort zone gitu. Kayak kalian gak cuma stuck di your comfort zone aja, jadi kalian bisa step forward to another uh, zone yang bisa men-challenge diri kamu gitu. Um, to see the new world perspective, ini benar banget sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tidak ke-stuck cuma satu point of view aja, kalian bisa lihat kalau kalian ke luar negeri, Mungkin kalian bisa melihat um, problem itu nah, tidak hanya dari satu point of view, tapi dari helicopter view. Seperti tekniknya tech teknik industri, kalau melihat masalah, mereka melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi it's better for you if you want to apply your master to go to overseas because the new perspective of life. Gitu, itu yang um, aku sarankan. Um, berikutnya adalah yang sudah aku sampaikan tadi, personal development, it great things never come from your comfort zones. Um, karena orang yang berada di comfort zones biasanya terlalu nyaman, terlalu nyaman nantinya uh, akan tidak berkembang, cuman di situ-situ aja dan tidak mau mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi, menurut aku, it's a better uh, for you to take a great opportunities when you apply to another university, side Indonesia gitu. Kayak misalnya dulu, waktu S1. Uh, aku berasal dari suatu provinsi yang um, sebenarnya nggak terlalu jauh banget dari Jakarta. Aku dari Banten. Um, aku bersekolah di Jakarta. Itu aku mau menemukan perspektif baru di Jakarta, gitu di Universitas Bakri. Dan I open for any kind of circumstances dan obstacles yang aku temukan pada saat kuliah, sehingga sekarang aku bisa mengembangkan diri aku menjadi pribadi yang lebih baik. Um, more opportunities ini benar. Jadi yang tadi saya sampaikan, peluang kerjanya banyak di luar negeri dengan salary yang lumayan menggiurkan sebenarnya buat teman-teman. Jadi kalau kalian um, mau kuliah di luar negeri, itu banyak opportunities atau kesempatan yang bisa kalian uh, raih di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah kalian selesai studi, balik gitu karena uh, apa namanya, Hal yang paling penting adalah ketika kalian berkontribusi buat Indonesia, uh, kalian harus balik ke Indonesia, gitu. Karena kalian sudah dibiayai oleh negara, jadi ha kalian harus, uh, apa ya maksudnya, berterima kasihlah ke negara, gitu, terhadap apa yang kalian uh, telah capai. Next, um, adventure waits ini adalah suatu kesempatan yang kalian tidak bisa temui juga, kalau kalian kuliah ke luar negeri, terutama buat teman-teman yang mau kuliah di Eropa. Eropa itu uh, kalian punya namanya visa Schengen untuk students maupun untuk visitor. Jadi ketika kalian let's say kuliah di Belanda, kalian bisa gampangnya dengan uh, dengan sangat mudah bahkan untuk ke Jerman, ke Prancis, ke Belgium, ke Italy, ke manapun yang berada masih dalam domisi Eropa gitu. Jadi kalian bisa jalan-jalan di Eropa karena biasanya scholarship scholarship itu menawarkan nggak cuma untuk tuition fee atau biaya kuliah dan biaya Living cost tapi menawa, dikasih juga biaya untuk jalan-jalan uh, atau leisure time. To encourage your creativity and looking forward for another ways ini juga uh, hal yang sebenarnya uh, penting karena kita nggak cuma mau menyelesaikan masalah dari satu sudut pandang tapi kalian juga bisa menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Um, yep, this is a glimpse why studying abroad, learning system sebenarnya nggak sama nggak jauh beda dengan di Indonesia karena butuh riset karena nggak boleh plagiat itu yang paling penting dan sources-nya juga mungkin kalau di sana jurnalnya juga lebih banyak yang bisa diakses terus living abroad maybe you can get a culture shock climate shock jadi mungkin kalian yang biasanya hidup di Indonesia dengan dua musim musim hujan dan musim panas ketika kalian keluar negeri kalian bisa dapat musim dingin terus ada juga fall atau musim gugur terus ada spring dan juga summer gitu um, leisure time this is very important for all of the students from Indonesia or international students coming from another world untuk menghabiskan waktu masa studi kalian setelah kalian uh, lelah menjalankan studi selama beberapa bulan biasanya ada break untuk uh, leisure time atau liburan gitu Terus, bisa juga kalian mengenal food and spirituality. Ketika waktu aku di Australia, aku punya pengalaman sholat di masjid di sana, terus mengunjungi masjid di Australia. Itu um, suatu hal yang sebenarnya tidak bisa digantikan, karena aku melihat budaya Islam atau karena aku personally sebagai orang Muslim. Jadi, aku mencoba pada saat itu uh, sholat Jumat ke salah satu masjid, meskipun sangat jauh uh, dari tempat aku tinggal. gitu. Terus ya living abroad itu bisa punya teman banyak dari perkumpulan pelajar Indonesia maupun pemuda Indonesia. Kalian bisa apa namanya kenal teman baru, kenal orang baru, nyari networking baru itu sangat penting. Jadi siapa tahu mungkin jodoh kalian juga ada di sana, ketemu di sana. Ya itu rezeki plus buat kalian. Dan working abroad yang sudah aku sampaikan kalian bisa working as a full time employee or the part time worker itu bisa kalian manfaatin karena banyak teman-teman waktu aku ke Australia juga yang kerja sebagai barista, ada yang sebagai waiter, ada yang sebagai kasir itu tidak menutup kemungkinan bukan sesuatu hal yang sangat memalukan karena mostly memang anak-anak Indonesia kerja di sana adalah untuk mencari biaya tambahan untuk hidup gitu karena enggak setiap saat mereka juga punya uang yang banyak untuk Uh, survive living di negara-negara tertentu, gitu. Karena um, biasanya waktu itu aku menghabiskan banyak uh, dana, aku tidak untuk makan beli di restoran mahal, tapi aku masak sendiri di rumah bersama teman-teman, jadi lebih hemat, gitu. Then what you have to consider when you are living abroad adalah living cost. Kenapa? Karena ini adalah part yang sangat, 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 sangat. Um, menggiurkan karena tinggal di luar negeri kalian pasti menemukan sesuatu yang baru misalnya kalian menemukan barang-barang baru yang bisa kalian buat uh, sorry yang bisa kalian beli itu kalian bakal spending a lot of money tapi kalian tidak mengkonsiderasikan berapa banyak uang yang harus kalian keluarkan untuk misalnya bayar apartemen bayar sewa rumah bayar air bayar listrik bayar asuransi bayar transportasi karena itu um, kalian saking kalapnya dan lupa kalian spending a lot of money to kind of Uh, things gitu, jadi sebagai mahasiswa Indonesia nanti kalian harus spending uh, sebaik mungkin uang kalian seperti itu. Nah, terus uh, step by step, uh, secara gampang adalah yang tadi ini: preparation, living in, and graduate after uh, kamu sekolah selama 2-1 tahun. Please prepare, cause nothing comes instantly. Jadi benar-benar harus latihan, harus mempersiapkan, harus mau belajar, harus mau susah dulu supaya kamu bisa mendapatkan cita-cita kamu. Be passionate, be curious, keep trying, keep dreaming, and you will be eventually um, apa ya? Maksudnya jangan sampai kamu cuman sekedar mimpi aja, tapi mimpi itu harus dibarengi dengan usaha karena eventually be there gitu suatu saat kamu akan di sana gitu yes this is the last part of my presentation you can ask me through my LinkedIn uh, email or Instagram you can contact me there I really open for seven and twenty four hours kalau nggak kalau sibuk berarti ada kerjaan di kantor gitu um, aku berharap teman-teman di sini bisa terinspirasi dari cerita aku bisa Mewujudkan mimpinya, amin, untuk mendapatkan scholarship dan berkuliah di luar negeri bisa mendapatkan uh, keinginan yang dicapai pada saat nanti kuliah, karena aku sendiri tuh ganas masih menunggu keberangkatan di tahun. 2022. Semoga Allah mengizinkan, dan aku diberikan kemudahan untuk menempuh studi aku pada saat aku kuliah di Amerika Serikat. Amin. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas uh, waktunya, teman-teman. Um, sehabis habis ini mungkin ada question and answer session. Di sini juga ada teman aku yang kebetulan satu uh, senior aku di universitas Bakri, namanya Mas Obi. Mungkin kita juga bisa sharing dengan beliau tentang pekerjaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan studi. Itu saja uh, yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dimas sudah berbagi, sudah sharing tentang bagaimana cara mendapatkan universitas luar negeri seperti apa. Dan Mas Dimas juga tadi bisa uh, sudah menceritakan beberapa tips untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas juga. Nah, Mas Dimas di sini sudah banyak sobat kerja yang uh, mengajukan beberapa pertanyaan. Nih, antusias banget ya teman-teman semuanya sobat kerja di seluruh Indonesia. Dan satu persatu, saya akan baca ke Mas Dimas. Oke, okay. boleh silakan. Uh, ini uh -huh. pertanyaannya: uh, "Aku tampung dulu, baru nanti aku jawab di terakhir." Ya, oh gitu. Iya, sambil nanti aku sharing tentang pekerjaan dengan Mas Obi. Kebetulan kemarin uh, ada Mas Obi yang juga mau cerita tentang penting gak sih kerja dulu terus sekolah seperti itu. Oke, mungkin tiga-tiga dulu ya, Mas Dimas. Boleh, tanya. boleh, boleh, silakan. Kalian yang mengajukan pertanyaan, oke. Dari Kak, yang pertama kali, dari Kak Ferry Agusta. Selamat sore, Kak Dimas. Terima kasih atas tips-tipsnya sore hari ini. Izin bertanya, Kak, bagaimana hubungan kita dengan perusahaan di mana yang sekarang kita bekerja saat ini? Ketika mereka mengetahui kita diterima dan lanjut sekolah kembali S2. Apakah kedepannya akan menjadi good Career untuk kita ke depannya di perusahaan tersebut, atau nanti ke depannya kita bisa memilih perusahaan apa yang sesuai dengan hasil studi S2 kita nantinya. Thank you, oke. Okay. Hey, oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak, Alfit Kak Alfitra, Dwi Setia. Kak Dimas, uh, tadi disampaikan sudah diterima di enam universitas ternama di luar negeri. Bagaimana Kak Dimas membagi waktu untuk belajar sedangkan Kak Dimas sendiri sibuk bekerja di dua perusahaan? Kemudian bagaimana cara membuat motivation letter yang baik dan bagus? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Dari Karen Tiara, yaitu selamat sore, saya Karen Tiara ingin bertanya mengenai tes IELTS dan TOEFL. Kalau berdasarkan pengalaman kakak, apa ketika kakak melakukan tes IELTS or TOEFL untuk pertama kali itu hasilnya sudah langsung memenuhi standar yang diperlukan atau harus mengikuti latihan atau tes beberapa kali dulu gitu sebelum akhirnya sesuai dengan standar yang diperlukan? Dan kira-kira gimana tipsnya ya kak agar IELTS atau TOEFL kita itu bisa mencapai standar yang kita butuhkan terima kasih. Oke silahkan kak Dimas mungkin bisa dijawab uh, tiga pertanyaan dari sobat kerja. Oke, okay, um, aku jawabnya yang paling bawah dulu tadi dari Karen ya. Yes. Dari Karen karena ini um, sesuatu hal yang gampang-gampang uh, susah sebenarnya. Jadi uh, pada saat aku tes IELTS maupun TOEFL hmm. uh, itu aku pertama kali tidak memenuhi standar to be honest. Jadi skor aku 7 average score tapi nilai per section tidak 7. Jadi ada nilai yang sekitar 6,5. Waktu itu ini aku sampaikan tapi uh, sebenarnya 7 itu jadi gini Kak um, IELTS dan TOEFL itu ada nilai rata-rata disebutnya average average score tapi ada juga per section. section itu ada reading, uh, listening, writing and speaking gitu. Jadi pada saat pertama ada nilai aku yang uh, per section itu setengah, sedangkan untuk di Amerika sendiri di NYU maupun Columbia ataupun universitas lain per section minimal 7 gitu. Jadi aku ngambil dua kali tes IELTS. Untuk TOEFL aku ngambil satu kali waktu itu karena uh, alhamdulillah untuk TOEFL sendiri aku langsung achieve uh, 106 106 dari 120 gitu. Jadi um, memang susah-susah gampang sebenarnya untuk uh, apa namanya ikut ataupun daftar IELTS karena konsiderasinya pertama adalah biayanya sangat mahal untuk untuk uh, daftar karena it cost me 205 US dollar atau round 3 juta yang tadi aku sampaikan. Jadi um, mungkin Karen bisa latihan terlebih dahulu uh, persiapkan diri terlebih dahulu kayak Uh, mantepin dulu dari dirinya apakah sudah siap untuk tes TOEFL maupun IELTS. Um, jujur sebenarnya aku ikut les pada saat waktu dulu sebelum corona di tahun 2018 aku ngambil course di uh, IELF itu di sebelah kantor aku. Jadi aku ngambil course selama dua bulan intensif belajar IELTS uh, untuk persiapan sekolah gitu. Um, Kursi sebenarnya aku lebih mematangkan untuk writing gitu karena untuk menulis sendiri memang yang paling susah buat aku pribadi ketimbang speaking, listening maupun reading. Jadi memang harus ada uh, apa ya pelatihan tersendiri dan aku butuh orang yang bisa memeriksa esai aku dan aku juga harus butuh orang yang bisa cek grammar aku. Kebetulan waktu itu di live sendiri, teachernya itu native, jadi dia benar-benar bisa ngasih. Uh, arahan kalau misalnya aku nulis oh nilai kamu masih 6, oh nilai kamu masih enam setengah kamu harus improve nya seperti apa gitu dan um, latihan soal itu penting buat aku karena latihan soal di IELTS maupun TOEFL itu uh, kamu bisa beli bukunya itu banyak uh, saran aku sih keluarannya Baron Baron ataupun ETS itu uh, sebenarnya tesnya mirip banget sama itu jadi kayak Uh, paling tidak kisi-kisinya 60 50 modelnya seperti itu jadi kalian eh, jadi kamu bisa latihan di uh, buku itu um, aku rasa untuk IELTS dan TOEFL itu aja sih kak Enik uh, karena memang diperlukan latihan tersendiri dan juga kesiapan jangan sampai kamu cuman kalau ah untuk memenuhi persyaratan aku nyoba IELTS deh tapi skornya zonk, misalnya 5 atau misalnya cuma lima setengah or enam kan sayang gitu kamu harus tes lagi gitu kan um, TOEFL or IELTS itu expirednya dua tahun benar-benar dua tahun jadi ketika kamu daftar IELTS dan sudah masuk nilai bagus ya udah itu berlaku sama dua tahun tapi kalau nilai kamu jelek kamu bisa daftar sesuka hati kamu as long as uh, you you have a lot of money then you can take every every time that you want gitu itu untuk pertanyaan yang pertama yang kedua masalah um, Bagaimana cara membagi waktu uh, aku bisa keterima pada saat uh, di enam universitas dan juga sekarang kerja di dua perusahaan. To be honest, dulu dari zaman dulu aku memang terkenal uh, untuk diri aku sendiri, aku bilang aku multitasking. Jadi karena sekarang mostly pekerjaan kantor itu kan work from home. gitu, Aku kerjanya itu dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai dengan jam 5. Setelah maghrib, aku harus mem apa ya men-challenge diri aku supaya belajar gitu jadi dari jam 7 malam sampai jam 1 malam aku biasanya belajar GRE, IELTS terus aku nulis personal statement aku bagi-bagi waktu aku buat belajar sendiri gitu kadang-kadang sampai orang tua aku aja kayak mungkin mikir kali ya ini anak ngapain sih belajar mulu gitu uh, karena aku kalau belajar benar-benar harus di kamar yang tenang gitu karena itu kan butuh waktu ya karena nggak harus nggak harus setiap saat belajar, tapi paling tidak kamu membagi porsi kamu ketika kamu hari ini belajar 1-5, besok 6-10, besoknya lagi mungkin dikurangi, itu juga bisa. Jadi tergantung orangnya. gitu Kalau aku tipikal yang memang sehari harus belajar dari jam 7 sampai 12, nggak ada buku yang dibaca, ngapain kek? Baca yang lain, latihan soal yang lain. gitu Nah itu untuk pertanyaannya nomor dua. Uh, ya insya Allah pekerjaan tidak dilalaikan karena sampai hari ini aku masih juga berstatus bekerja di dua perusahaan tersebut sehingga aku punya kewajiban untuk uh, men mendevote myself to be one of the employee di perusahaan aku sekarang bekerja. Itu yang kedua. Yang pertama mengenai pertanyaannya dari Kaveri ya. Ya. Nah, tentang hubungan perusahaan mengenai S2 dan bagaimana setelahnya dan apakah itu bisa menjadi good career ke depannya. Uh, Mungkin for certain company have a different application ya atau different treatment gitu. Bisa dibilang kalau di perusahaan aku sendiri kebetulan semua orang-orang di sana termasuk HR, user dan juga beberapa orang lain kayak misalnya uh, working levelnya yang setara dengan aku itu mereka benar-benar support dan mereka sampaikan once you already graduate from certain uh, from the universities you can uh, come back to our company whatever you want gitu. As long as um, kamu masih punya willingness untuk kerja di perusahaan kami gitu. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu lulus dari Amerika. Dan kamu ditawarin pekerjaan yang jauh lebih baik untuk kehidupan kamu sekarang and why not gitu. Kenapa enggak gitu kan? Daripada kamu misalnya balik ke Indonesia, terus kayak belum tentu kamu harus uh, instantly dapat pekerjaan, kamu harus lamar dulu gitu. Yang pasti menurut aku ketika kamu punya opportunities, kenapa nggak diambil aja gitu. Dan Alhamdulillah kemarin sempat ada pembicaraan juga, sebenarnya mungkin ini belum dibicarakan secara detail kepada perusahaan aku, sekarang aku bekerja, mereka juga mau support dana untuk kepergian Uh, aku untuk sekolah ke luar negeri gitu. Jadi ada beberapa scholarship dan pertimbangan yang mau mereka subsidize gitu. Tapi ya mungkin kalau memang aku jadinya dibantu mereka untuk dibiayai, yang pasti mereka um, need me to come back to the company gitu. Jadi ya terserah itu um, mau kamu balik lagi ke company-nya atau tidak as long as you think that's a good career for your life, Ya why not. Oke. Okay. Oke, sementara kita ini ya uh, undang uh, rekan Mas Dimas tadi yang memang namanya... Boleh, 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 boleh. Kebetulan di aku udah ngobrol sama Ya. Yeah. Karobi kemarin. Kebetulan Karobi ini adalah salah satu alumni dari Teknik Industri. Uh, beliau juga yang bantu aku kebetulan untuk Men-tailor CV aku kemarin pada saat aku daftar S2. Jadi aku sering banyak ngobrol sama beliau uh, mengenai update CV karena aku butuh orang yang butuh desain walaupun um, aku pakai Harvard style tapi paling tidak untuk mengcompress my curriculum vitae to be a good one gitu. Halo oh, Karobi. udah hadir ya bersama kita. Iya yeah. oh, silahkan Mas Sobi. Kayaknya masih mati ya ininya microphone. Oke. Okay, halo. Halo, halo oh, Karobi. Ini video. <laughs> halo Karobi Selamat sore. Selamat sore Karobi kabar. Ya, sore uh, baik alhamdulillah. Adim. Uh, ya, yes. ngajakin ngobrol kali ya. Eh. Uh, ah. Gila, Gu, gua baru ta gua, gua, gua taunya lu tuh uh, keterima di NYU doang dan udah fix ngambil itu. Ternyata lu ngambil uh, apa? Keterima banyak gitu. Dan mostly di Prancis tadi terus di Belanda, di Jerman juga, Ireland juga gitu. Uh, inspire me banget gitu kayak Uh, gue sempet, sempet kepikiran buat ngambil S2 Cuman masih yang 50-50 gitu loh Kayak umur udah segini Terus uh, kerjaan kayaknya udah Gue udah nyaman banget sama kerjaan sekarang gitu ya uh, Yang mau gua tanyain, gue tanyain, gue, gue pengen nanya deh Berarti total nih Temen gue juga ada yang les gitu uh, Buat persiapan NYU juga by the way Gue pernah ng ngasih tau lu juga kan uh, Kalau bicara duit Lo ngabisin berapa? Les Terus tes, terus ya banyaklah pasti keluar duit gitu. Hmm. Uh, se sebenarnya, uh, bang, dari setiap orang beda-beda ya karena ada tergantung kebutuhan gitu. Ya. Ada yang butuh les, ada yang nggak butuh les, ada yang uh, butuh sekali tes IELTS, ada yang dua kali kayak gua gitu, ada yang hmm. juga uh, gua nggak perlu biaya ini itu gitu. Hmm. Tapi in total ya, in total uh, approximately ini gue ngomong sama Les yang tadi gue sampaikan. Yeah. It cost me around 10 to 15 million. Tapi pada saat lo dapet scholarship lo akan diganti intinya itu. Ya ya pak. As long yeah. as as long as um, lo benar-benar menyimpan bukti dari uh, pengeluaran lo tersebut gitu. Misalnya oh. lo ngelu ngeluarin kayak untuk tes IELTS 205 US dollar, hmm. apa resipnya lo taruh, dan hmm. itu bakal diganti gitu. Jadi oh. memang um, total uang yang pertama gua keluarkan sekitar 10 sampai 15 gitu. Cuman beda-beda ya ada yang juga uh, lebih murah, ada yang lebih hmm. mahal gitu. Kenapa gua lebih mahal sebenarnya karena pertama gua ngambil IELTS dua kali. Terus TOEFL sekali itu aja udah 9 juta sendiri gitu kan. Terus gua bayar untuk uh, apa namanya? les, les gua it cost me like 5 million. 5 rupiah gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya biaya yang tak terduga. Kayak misalnya gua translate dokumen-dokumen uh, gua ke dalam bahasa Inggris. Itu kan perlu penerjemah tersumpah. Jadi satu dokumen itu sekitar harganya 100.000 gitu. Nah, oh, itu kayak transkrip, ya. terus kayak misalnya dia apa namanya? Uh, akte kelahiran, itu gua harus translate hmm. ke dalam bahasa Inggris. Dan yang terbaru kemarin gua harus kirim ke NYU adalah uh, sertifikat vaksin gua itu harganya oh, 150.000 iya. karena untuk oh, iya. Amerika mereka harus terima sertifikat udah divaksin gitu. Vaksin dua kali itu ya. Yang vaksin kedua kali dan itu oh, iya. uh, 200 Rp200.000 gitu. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk ya memang diakumulasikan it cost me almost 15 million dan ya tapi setelah itu kan bakal diganti juga gitu. Yeah. Ah, I see. Jadi oke. Okay. Jadi udah tahu mau milih mana? Udah pilih berarti. Uh, to be honest, for this now, uh, gue udah dapat student ID, ID oh, apa ya? identification ID, card ID, dari NYU, yeah. tapi gue masih menunggu satu lagi, <laughs> Columbia. Semoga Columbia uh, bisa lolos juga. Gue berharap banget Columbia bisa lolos karena kalau Columbia gue lolos paling gue kehilangan duit cuman sekitar 6 juta rupiah karena ada ada yang disebut dengan uh, biaya yang namanya accept offering. Jadi uh -huh. ketika kamu keterima kamu Uh, cuman bayar 6 juta sampai 7 juta tapi nanti uangnya dibalikin gitu. Jadi oh. itu sebagai deposit kalau memang kamu tidak mau meninggalkan NYU atau uh, universitas di Amerika gitu. Biasanya di Amerika dan beberapa universitas lain memang ada seperti itu gitu. Apalagi ya. gue apalagi gua statusnya sekarang uh, mendefer kuliah gue ke tahun depan, otomatis kan mereka mau jaminan gue benar-benar ngambil NYU gitu. iya, iya. ya. ya, 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 ya. gue nggak ngambil ya berarti uang 6 juta rupiah gue tuh hilang. Oh, I oh, Oke. Okay. Tadi menarik tuh ada yang nanya kayak uh, gimana sama kantor yang sekarang gitu kan ya. Mm -hmm. uh, kalau lu cabut ya berarti kalau menurut gue kalau misalnya emang persiapannya around one year. Mm -hmm. So salah satu persiapannya lagi adalah ngebangun ngebangun uh, relationship yang bagus sama si kantor lu sekarang gak sih? Exactly, exactly. Iya, kan? Jadi, jadi memang pada saat uh, gue sebelum cabut tuh, gue hmm. udah terima nanti ke mereka gitu. Eh, gue mau daftar uh, ego, eh, udah keterima di, uni, di universitas ini. Um, sorry ya, gue harus cabut hmm. kemungkinan bulan ini gitu. Hmm. Itu HR-nya sama user, gue kasih tahu gitu. Yeah. Apa karena itu penting banget buat mereka dalam tiga bulan itu? Ketika gue udah siap-siap mau cabut, pasti kan mereka harus cari orang kan. Hmm. Nah, itu jadi. Um, mereka dengan sangat support gue dan even mereka juga sangat bantu gue untuk oh iya uh, gimana kalau nanti balik lagi ya gitu hmm. uh, hubungin gue kalau ada apa-apa di sana gitu gitulah ya ya berarti kan uh. ya lo harus 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 ya berhubungan baik lah gitu biar ada yang kayak gitu, gitu loh uh, mereka mereka willing buat terima lo lagi dan uh, mereka bisa let go buat lo balik lagi gitu yes mungkin um, di perusahaan lo sekarang kayak startup gitu gua nggak tahu ya patternnya yeah. gimana tapi yeah, yeah. kalau startup kan anak-anaknya um, mostly fast moving ya dalam artian gua Bener. tidak tidak memberikan contoh yang jelek atau yang uh, kurang baik atau tendensinya banyak hmm. teman-teman gua nya dia dari satu perusahaan startup cepet banget nih pindah ke startup lain pindah lagi oh, ke yeah. startup lain pindah lagi ke startup lain yeah. um, dan itu gua tuh biasanya be belum pernah gitu nah apakah yeah, yeah ketika di startup bisa diimplementasikan untuk cabut terus kayak mereka akan garansi atau seperti apa itu gue nggak tahu sih mungkin lo bisa sharing tentang itu Sorry Sorry barusan sinyal gue kasut kenapa kenapa Ya kalau kemarin, kalau lo mau kuliah apakah di ya. perusahaan lo juga bakal seperti sesupportif perusahaan gue sekarang gitu atau seperti apa uh, Sebenarnya kemarin uh, kalau di kantor gue yang sekarang ya gue, gue kan kerja di Fabelio kalau teman-teman hmm. tahu uh, furniture online jadi di mereka mungkin ya itu gara-gara gue udah berhubungan baik sama mereka dan udah kayak temen-temen teman temen mainan jadi sebenarnya teman-teman di kantor tuh gitu. Loh. Jadi buat mostly dari mereka tuh yang kalau ada yang mau S 2 tuh ya ada yang didukung sebenarnya, ada yang didukung, ada yang enggak. Yang di, yang enggak ini lebih ke personal issue aja sebenarnya kayak ngapain sih di sini aja kayak gitu itu nah, cuman sebenarnya kalaupun si anak ini akhirnya ngambil S2 dan keluar atau keluar dari kantor, gue yakin bakal diterima lagi gitu. Sebenarnya balik ke perusahaannya lagi sih ya, balik ke culture-nya, balik ke environment-nya kayak gimana gitu. Dan benar kata lo tadi, mostly kalau di startup gitu kayak gue sekarang ya CEO-nya aja cuma beda tiga tahun sama gue gitu. Jadi hmm. buat ngobrol hal yang kayak gini tuh masih bisa, masih gampang buat mereka ngelihat ini tuh hal yang make sense dan uh, profitable juga buat mereka kalau misalnya lu S2 terus lu balik lagi gitu. Exactly, cuman nah, uh, tadi lu sempat mention masalah apa namanya, mending S2 dulu baru kerja, atau yeah. uh, kerja dulu baru S2 gitu. Yeah. Nah, uh, gue punya opini sih tentang ini yang dari dulu selalu gue pegang gitu, uh, dan beberapa orang di lingkaran gue juga. Mereka lebih memilih buat kerja dulu gitu sebelum sebelum TS 2. Soalnya uh, kayak tadi gue lihat di, di semua preparation staff lu tadi kayak uh, personal statement, uh, motivasinya apa, visi misinya apa gitu. Ya kalau misalnya lu apply setelah kuliah, lu nggak akan dapet mindset bekerja kayak gimana Lama. gitu, dan ya. uh, recommendation letter. Tadi lu nggak bakal dapet dari kantor gitu. Exactly, uh, sebenarnya iya. bisa sih. Sebenarnya bisa, tapi recommendation letter lo tuh jadi semuanya dari dosen gitu. Dosen, iya, Karena iya, iya, iya. It's, itu. Kind of, it's kind of not diverse when you iya, already iya. work kan. Kayak lo bisa dapat iya, iya. dari former supervisor, bisa dari supervisor lo gitu. Makanya gue bilang, um, benar," kata Bang Obi Jadi, experience yang tertuang di personal statement itu mostly gue cerita tentang pekerjaan gue dan conviction mm -hmm. yang gue temukan pada saat gue kerja gitu. Iya, dan dan dan, lebih reason apa ya? Dan lebih valid juga visi misi lu ketika lu udah bekerja dengan uh, visi misi lu apa? Itu hmm. lebih valid gitu loh ketimbang lu dari baru kuliah, jatuhnya kalau gue jadi uh, si kampus, gue jadi deannya atau gue jadi siapa di, di kampusnya, hmm. kayak gue ngelihat orang yang baru lulus kuliah S1 terus ngambil S2 kayak ini masih baby banget gitu loh buat gue terima gitu. Yep, yep, iya, iya. Yep. kan? Iya yeah, benar. Nah. oh, I see berarti uh, di recommendation letter tuh ditulis nggak sih dim kayak uh, apa yang di apa yang direkomendasiin sama si recommender tentang lu gitu terus, oh iya. wajib. ya wajib wajib kan? nah, jadi... itu itu lu ngejelasin dulu nggak kasih yang yang bakal nge itu kayak tujuan lo apa visi misi lo apa ya jadi uh. untuk beberapa orang um, isinya beda-beda bang jadi misalnya gue ke bu Sofi waktu itu ke rektor. Um, beliau menceritakan tentang pengalaman gue waktu itu uh, kepilih jadi mahasiswa berprestasi UB dan kenapa beliau oh. menunjuk gue sebagai valedictorian atau pembaca wisudawan pada saat graduation gitu kenapa harus gue oh. gitu terus God kenapa gue yang dipilih terus pada saat gue dipilih Buno, apa gue milih Novi sebagai dosen pembimbing skripsi dia ceritain gimana um, perjuangan gue uh, sampai gue bisa lulus tiga setengah tahun. Jadi, hmm. ceritanya memang beda-beda, tapi gue poin highlight aja gitu. Jadi, gue yeah. tolong, uh, uh, ini ceritanya mostly tentang aku lulus tiga setengah tahun aja, ya gitu kan? Terus, kayak oh. ke Pak Agun, uh, Pak, uh, mohon maaf, ini cer ceritanya boleh di spesifik ke uh, kegiatan aku di kampus tuh, seperti apa pada saat belajar mengajar gitu, karena hmm. Agun kan uh, sering ngajar kelas gue waktu dulu yeah. kan." Yeah. Jadi, yeah. dia tuh tahu gimana karakter gue di kelas terus nilainya seperti apa jadi dia bisa ngomong genuine tentang gue gitu itu sih sebenarnya oh, dan see. dan itu sangat penting buat gue jadi jangan sampai nih recommendation letternya semuanya sama template banget gitu nah itu bener, 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 bener. dan itu bakal dilihat banget kayak lo cuma bikin draft copy paste udah gitu nah itu penting hmm, hmm, hmm. oh I ya, ya, ya. oke okay. uh, gini di gue gue kan sekarang kerja As a visual graphic designer, lah ya bahasanya. s satu gue teknik industri gitu. Eh, mm -hmm. uh, is it possible buat gue S2 terus kayak ngambil uh, marketing atau gue ngambil arts atau apa? Gue uh, belum, belum kebayang sebenarnya major uh. yang bakal gue ambil gitu. Sebenarnya kemarin gue ada ini cerita lucu nih, teman-teman. Jadi cerita lucu, tapi ini berkaitan dengan pertanyaan kau. Jadi kemarin gue buka websitenya Harvard. Okay. Buka websitenya Harvard. Karena gue seolah-olah pengen daftar Harvard. Ah, tapi gue nggak tahu nih jurusan apa yang mau gue daftar gitu. Gue buka lah itu websitenya. Mm -hmm. Harvard University. Kan Harvard tuh ada beberapa sekolah tuh. Harvard yeah. Kennedy School, Harvard apa sekolah gitu engineering school gitu nah gue buka tuh pas gue buka engineeringnya tuh cuman ada elektro material, terus metalurgi, terus ada lagi apa ya, nggak ada yang nyangkut sama jurusan gua gitu. Hmm. Terus gua bukalah salah satu, wah ini kayaknya desain nih, desain engineering. Desain hmm. engineering kan kebayangan di teknik industri kan mendesain produk ya bang ya. Ya yeah, AutoCAD uh, auto terus kayak bikin maps gitu kan. Yeah. Gua daftar lah ceritanya, gua klik tuh. Pas gua dapet, pas gua dapat emailnya, hmm. dia tuh harus memasukkan portfolio yang berbau dengan arsitektur lah. Terus gua bilang kayak, What? gitu kayak ternyata hmm. desainnya di Harvard gitu lu harus punya uh, memang portofolio itu gitu jadi sebenarnya yeah, yeah. um, soalnya di requirements-nya itu cuman S 1 lo harus engineering gitu tapi nggak spesifik tuh apa jadi makanya gue daftar desain oh. engineering makanya pas gue baca-baca persyaratannya kok ini most likely ke urban development so, eh, urban planning sama Arsitektur gitu kan. Ternyata pas gue baca memang lulusannya tuh arsitektur-arsitektur ternama di dunia gitu. Ternyata nggak hmm. um, semua universitas itu harus banget uh, related to your major gitu. Kayak Harvard, lo mau ngambil Harvard Business School itu bisa kalau background lo engineering gitu. Oh, Oke. Okay. Asalkan ya itu tadi kalau Harvard itu uh, harus personal statement-nya kuat banget sih. Iya, yeah, ya. Yeah. Gue gue lihat dari film-film nah, sih gitu ya. Ya, film Iya, iya, bener, bener, bener. Tapi itu legit sih, maksudnya. Oh, iya. Gua mau daftar Harvard, tapi nggak ada jurusan intinya itu aja. Oke. Okay. Gua mau daftar MIT, tapi gua rasa otak gua gak mampu. Gitu. Nah iya, kenapa lu gak MIT dude? Karena gua ngerasa kapasitas otak gua gak mampu. Jadi GRI-nya tuh mostly <laughs> harus 167 dari 170. Jadi lo cuma boleh salah dua atau satu soal. Gitu. Wow. Oke, okay, thank you Mas. Ini okay, thank you, thank you. luar biasa yeah, yeah. nih sharingnya luar biasa banget, <laughs> seru ya. Ini sampai lupa waktu loh dan ini oh, yeah. belum banyak... masih punya waktu 40 menit lagi ya? Eh, 20 menit lagi ya, sorry Oh iya. Yeah. Oh, yeah. Sekitar 20 menit. Namun nih banyak banget nih Kak Dimas yang ingin bertanya ke Kak Dimas. Ya, kalau nggak cukup bisa nanya ke aku di email atau okay. LinkedIn atau Instagram, bebas. Oke, okay, kita tampung ya, Mas ya. Yes, silakan. Okay. Mas Hobi uh, Oke, okay, thank you Mas Ovi sekali lagi. Ya, sama-sama, sama-sama sukses dim. Ya, sama-sama ya. Mbak Eni. Oke, okay. oke okay. uh, dari jelita PKD nih. Halo Kak Dimas, selamat sore. Untuk pendaftaran universitas sendiri itu biaya pendaftarannya saja untuk menjadi aplikan itu kisaran berapa ya Kak Dimas? Selanjutnya dari Cika Humaira. Tadi, kakak bilang pada personal statement saat apply universitas, kakak menyesuaikan isinya dengan universitasnya, tapi dengan visi yang sama. Boleh dong, Kak, di-share contoh personal statement yang kakak buat ketika apply ke salah satu universitas tersebut. Thank you, dan dari Dian, HD. Halo, Kak, apakah untuk kuliah di luar negeri boleh bekerja sampingan jika mendapatkan beasiswa? Jika boleh, bagaimana tipsnya dan membagi waktu untuk kuliah dan kerja di sana? Terima kasih. Oke, silakan Kak Dimas. Oke, aku nggak tulis namanya, tapi aku samra saja ketiga pertanyaan okay. ya. Buat teman-teman ya. yang nanya, yang pertama masalah biaya pendaftaran. Um, biaya pendaftarannya itu berbeda-beda, tapi aku bisa. Uh, sampaikan untuk universitas di Eropa biasanya gratis, jadi kayak Belanda, terus di Prancis, um, di mana lagi ya tadi Belgia itu biasanya gratis. walau event bayar, mereka kalau dirupiahin ya, ini kita bicara tentang rupiah um, paling sekitar 400 ribu sampai 500 ribu saja. Gitu itu untuk um, universitas di Eropa. Di Liverpool, aku juga gratis waktu itu daftarnya, tapi memang semakin gratis pasti semakin banyak requirements-nya dong. Nah, jadi requirements-nya yang harus dilengkapi itu. Terus kalau di Amerika, memang aku bayar untuk pendaftarannya sendiri di NYU kemarin sekitar 80 US dollar atau sekitar 1.300.000 untuk pendaftarannya. Tapi itu akan diganti ketika kalian masuk gitu. Dalam artian masuk ya dapat beasiswanya gitu. Jadi itu cuma biaya di awal untuk registrasi aja. Kalau untuk Columbia itu sekitar 85 US dollar atau sekitar 1,4 juta rupiah. Gitu. Nah, terus uh, yang kedua mengenai um, personal statement katanya isi isinya tuh harus bunyi visi dan misi dari universitasnya. Uh, boleh di-sharing enggak? To be honest, um, aku bakal sharing personal statement tapi enggak pada kesempatan kali ini karena itu uh, very confidential juga karena aku nulis apa kan mungkin nanti uh, Aku kasih template-nya aja, tapi yang pasti um, visi misi kampusnya harus bunyi gitu. Jadi jangan sampai kamu daftar di Universitas A, Universitas A tuh nyarinya orang entrepreneur, tapi kamu nggak ada jiwa entrepreneur nih. Otomatis kamu harus men-tailor si personal statement kamu itu untuk menjadi entrepreneur kan, kayak gitu. Jadi misalnya kamu mau daftar uh, S2 di um, NYU tadi aku bilang, mereka itu visi misinya untuk policy maker. Atau, pembuat kebijakan di engineering, gitu. Nah, itu uh, tujuan diri universitasnya. Kalau bisa, bukan kalau bisa lebih baik ngelink ke personal statement. Kenapa? Karena um, kamu akan dilihat kesungguhan kamu pada saat daftar, gitu. Intinya seperti itu. Jadi, mungkin nanti yang tanya tadi tentang personal statement bisa kontak aku. Uh, insya Allah, aku akan sharing semampuku untuk bagaimana templatenya, dan mungkin aku bisa juga cek atau review personal statement dari yang telah dibuat sama si. Uh, penanya tadi. Pertanyaan berikutnya mengenai boleh nggak sih Kak, kerja sampingan atau uh, part time pada saat kuliah uh, ketika menempuh S2 ataupun S1. Uh, jawabannya sangat boleh kecuali kalau memang si uh, pemberi beasiswa tidak membolehkan gitu. Jadi selama si pemberi beasiswa tidak melarang kamu untuk melakukan part time job atau apapun itu feel free sebenarnya. Jadi waktu di Australia Uh, aku juga sebenarnya ada bukan part time sih lebih ke arah internship yang di um, environment untuk uh, bantuin petani-petani di Australia buat kayak konservasi jadi kayak nyabutin hama uh, pada tanaman yang kayak gitu-kayak gitu itu possible juga kok. Jadi uh, balik lagi tergantung dari universitasnya mau ngasih kamu kebebasan untuk uh, kerja atau tidak tapi perlu diperhatikan kalau universitas uh, pemberi beasiswanya tidak mengizinkan kamu jangan coba sekali-kali untuk melakukan um, working part time or full time gitu in a, sneak, a sneaky way. Kenapa? Karena ketika kamu ketahuan, itu 100% 100% your scholarship will be take out gitu. Oke, Kak Dimas Ini ada pertanyaan yang sangat menarik lagi dari sobat kerja. Silakan. Uh, dia tanya kalau kan selama ini Kak Dimas bekerja di dua perusahaan nih dan juga belajar untuk mendapatkan kampus luar negeri ini mungkin yang banyak yang orang nggak tahu itu Kak Dimas pernah nggak berada di titik terendah selama proses ini Kak dan bagaimana Kakak menghadapinya dan juga prinsip Kak Dimas hingga sekarang kalau boleh tahu apa ya Kak gitu pertanyaannya tanya keren banget nih Oke okay. ada lagi ada, lalu dari banyaknya beasiswa kuliah di luar negeri, menurut Kak Dimas, beasiswa mana sih yang peluang lolos beasiswanya paling tinggi seperti itu? Dan ada juga yang bertanya. Kadimas di bagian universitas hunting atau mencari universitas yang tepat, apakah ada kemungkinan beberapa negara yang, mem yang mempunyai peluang lebih besar dan lebih mudah untuk membuka banyak scholarship dan apakah lebih mudah berkuliah di kawasan Asia atau Eropa begitu? Oke, silahkan, Kadimas. Oke, okay. yang pertama tadi mengenai um, the lowest point of my life adalah sebenarnya saat ini gitu. Jadi bisa dibilang, um, aku bekerja di dua perusahaan yang sangat baik, dalam artian untuk prosperity. Itu sangat bersyukur sekali mendapatkan perusahaan ini, dan aku bisa menjadikan cerita di perusahaan aku itu sebagai bahan untuk aku menempuh atau masuk ke S2. Itu aku sangat bersyukur sekali. Namun, um, siapa sih yang gak punya the lowest point of life gitu dalam hidupnya? Gitu, kenapa aku bilang sekarang? Karena di, di situasi sekarang ini. Aku uh, berada di titik yang sangat sedih. Kenapa? Karena harusnya aku bisa berangkat di bulan September, gitu. Tapi karena kan satu dan lain hal, karena kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, gitu kan? Juga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau aku pergi berangkat ke Amerika sekarang, mungkin uh, ceritanya uh, akan beda, gitu. Jadi, karena di Amerika sendiri, sekolah masih menggunakan sistem hybrid, dalam artian... Setengah online, setengah offline gitu. Jadi aku sih sebenarnya untuk engineering kan butuh sesuatu yang um, real ya, dalam artian praktikum dan ketemu langsung dengan dosen di kelas, ketemu teman-teman mahasiswa gitu. Dibandingkan cuma sekolah via online gitu. Jadi aku tuh pengen mendapatkan sesuatu yang optimum dari pembelajaran aku nanti ketika aku daftar, sorry, ke, uh, sekolah di S2 di Amerika. Jadi aku sih kalau dibilang lowest point-nya Pernah atau enggak ya, sekarang ini gitu. Jadi, mungkin setiap hari kayak aku contemplating, kayak kapan ya? Ini pandemi selesai, mungkin setiap orang sih akan berpikir seperti itu. Kapan ya ini pandemi? Udahannya gitu. Jadi, ya, yeah, this is my lowest point. Terus, um, prinsip hidupnya apa sih, Kak? Um, prinsip hidup aku: always do my best and let God do the rest. Apapun uh, hasilnya, serahkan kepada Tuhan. Um, yang penting, kamu sudah melakukan itu yang terbaik. Karena aku sebagai um, manusia cuma bisa memberikan yang terbaik dari hasil usaha aku, sisanya aku serahkan kepada Allah. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, walaupun itu yang terbaik buat aku kan, um, belum tentu uh, dikabulkan atau dipermudah gitu. Jadi intinya berjuang iya, tapi semuanya serahkan kepada Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih beasiswa yang peluang lolosnya lebih tinggi atau misalnya uh, yang gampang gitu? Pertanyaan itu sebenarnya tidak ada jawaban, uh, ya atau tidak, tapi tergantung orangnya. Karena mostly beasiswa yang terbuka untuk Indonesia itu tidak ada kuota. Dalam artian tidak ada kuota khusus, selesai like, LPDP. Misalnya aku kasih contoh, tahun ini cuma dibuka LPDP untuk 500 orang ya, itu enggak. Tapi as long as you have a capability to measure that your ability is quite enough and qualified enough to be one of these student to pursue the master itu mereka akan granted your uh, apa ya desire interest gitu. Jadi ketika kamu punya sesuatu yang bisa kamu dalam tanda kutip jual untuk Indonesia, uh, mereka akan mengabulkan itu. Jadi tidak ada spesifik ini lebih susah daripada ini, ini lebih susah daripada ini dan peluang lolos untuk ini adalah lebih rendah atau lebih tinggi daripada beasiswa yang lain, itu nggak ada sebenarnya. Jadi menurut aku tips aku adalah persiapkan diri semua dokumen yang tadi sudah aku sampaikan apa-apa aja lengkapin dan daftar sebanyak-banyaknya karena ketika kamu keterima banyak beasiswa itu peluang kamu untuk bisa milih lebih banyak juga akan lebih mudah gitu itu yang kedua dan yang terakhir adalah um, tadi yang lain peluang lebih besar di mana sorry kak bisa dibacakan lagi peluang lebih besar uh, di negara Asia atau di Eropa oh iya ya, sorry um, kalau perlu ditanya peluang di negara Asia lebih besar atau dibandingkan Amerika dan Eropa, aku tidak punya data saintifik yang menunjukkan itu susah atau tidak. Sebenarnya kenapa? Karena um, berdasarkan statistik di LPDP juga anak-anak yang kuliah di berbagai negara itu tersebar di berbagai belahan dunia, gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan oh Tokyo atau Tokyo University atau di Jepang lebih susah daripada di Amerika, gitu. Itu enggak sama sekali. Kenapa? Karena um, anak-anak yang tersebar pada tiap tahunnya kan berbeda-beda ya yang daftar. Mungkin tahun 2021 mereka daftarnya banyaknya ke Amerika, bisa jadi peluang ke Amerika lebih banyak ketimbang di 2022, let's say misalnya lebih banyak di Eropa. Tapi yang pasti requirements yang membutuhkan lebih sulit kalau menurut aku adalah Amerika. Kenapa? Karena mereka butuh GRE atau GMAT tadi itu aku sampaikan. Dan untuk uh, Ivy League atau universitas di Liga Inggris, eh sorry Liga Amerika. Liga IV itu biasanya requirementsnya tinggi-tinggi gitu. Nah terutama untuk anak-anak kedokteran ya, mereka biasanya untuk anak kedokteran itu ada yang namanya transfer uh, transkrip ke third party Jadi mereka punya nilai dari kampus selesai UI misalnya FKUI punya nilai kedokteran sekian, nilai itu harus dikonvert dulu ke pihak ketiga di Amerika supaya bisa disetarakan. Jadi itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sih. Dan sama MBA, MBA atau Master of Business Administration itu di Amerika mereka perlu transkrip transfer itu ke third party, jadi lebih kompleks. Gitu. Oke, okay, Kak Dimas, uh, mungkin ini dilanjutkan dengan uh, sesi pertanyaan terakhir ya kita Boleh dengan tiga pertanyaan terakhir dan uh, pernyata pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman uh, ajukan mungkin nanti bisa langsung ditanyakan langsung melalui linkin atau Instagramnya langsung Mas Dimas, oke okay? dan aku bacain ya yang terakhir. Oke okay, dari Kak Nurul. Jika kita kuliah di luar negeri, bagaimana menghadapi culture shock? Atau misalnya mahasiswa atau dosen luar negeri yang bersikap tidak acuh, tidak acuh dengan mahasiswa Indonesia, Kak? Atau makanan dan iklim yang sangat berbeda? Dan bagaimana mengatasi jika kita sewaktu-waktu mengalami homesick? Terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia Azahra. Az apa benar jika lanjut S2 di luar negeri harus sesuai dengan jurusannya dengan yang uh, jurusan S1 sebelumnya? Intinya, tidak boleh lintas jurusan. Gitu, Kak. Info tersebut saya dapatkan dari beberapa sumber, dan sumber mengatakan ada yang boleh, uh, ada yang bilang boleh, dan ada yang bilang tidak. Gitu, waktu itu diberi rekomendasi web dari salah satu pendidikan di Jerman oleh, Aj uh, oleh Agen. Uh, agent katanya mau kampus dan jurusan di S1 kamu terdaftar di web tersebut maka kamu boleh daftar ke Universitas Jerman tersebut. Tetapi kalau misal tidak terdaftar maka kamu tidak bisa mendaftar di Universitas yang dituju. Untuk, per untuk peraturan tersebut apakah hanya di Jerman saja atau tidak ya Kak? Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Aulia itu udah nyakup dua pertanyaan nih Kak Dimas. Oke okay, berarti pertanyaannya dua ya dua dari dua orang ya? Uh, iya dari dua orang tiga pertanyaan seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang pertama dari Nurul, bagaimana kalau kita mengalami culture shock terutama di bagian um, apa ya uh, iklim atau misalnya makanan atau misalnya juga how to interact with people di negara tersebut gitu. Sebenarnya uh, ini common terjadi terhadap anak-anak Indonesia gitu. Aku pun sama sih waktu tinggal di Australia, aku tidak serta merta kayak langsung. Oh ya, ini adalah negaraku gitu. Jadi sama aja kayak Indonesia nih. Enggak, jujur aku benar-benar culture shock pada saat itu. Kenapa? Karena ada beberapa habitual yang atau kebiasaan yang dinilai buat anak-anak Indonesia itu tidak uh, lazim dilakukan di Indonesia gitu. Kayak misalnya cara menggunakan toilet gitu kan. Um, tidak boleh tuh di Australia toiletnya tuh basah gitu. Dalam artian ketika kamu mandi. Sebisa mungkin toiletnya tuh harus benar-benar kering. Jadi orang yang menggunakan selanjutnya tuh benar-benar tahu kalau toilet itu benar-benar bersih gitu. Kalau ada jejak kaki atau misalnya air yang uh, netes ke mana-mana itu berarti toiletnya masih dalam uh, pemakaian gitu. Jadi memang itu yang pertama kali aku kaget gitu. Oh ternyata memang harus dikeringin dulu ya gitu. Nah itu kaman terjadi, tapi itu bisa disesuaikan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam artian kamu bisa mengetahui oh ternyata kebiasaan anak-anak Australia itu kalau pakai toilet ya seperti ini ya keluarga di sana oh mereka tuh kalau benar-benar makan malam itu benar-benar dihitung misalnya kalau orang Indonesia masak tuh kayaknya banyak ya dalam artian orang tua kita tuh biasa masak tuh kayak satu satu piring atau satu tempat tuh benar-benar saat banyak gitu untuk makan banyak tapi kalau di Australia itu benar-benar dihitung gitu misal orangnya ada lima yang boleh makan itu benar-benar disiapinnya untuk lima orang gitu jadi nggak ada tuh sisa-sisa nah culture shock seperti itu bisa disesuaikan ketika kamu sudah berada di sana dan mengetahui kebiasaan orang tersebut gitu kalau memang misalnya uh, untuk iklim dan lain halnya tadi udah aku sebutkan ya memang itu kamu pasti akan kaget sih kayak di sana ada musim dingin kamu harus siap dengan coat kamu harus siap dengan gloves, kamu harus siap dengan sepatu boots, gitu. Itu benar-benar harus dipersiapkan. Kenapa? Karena kalau tidak ya kamu akan suffer, gitu, akan suffering di sana. Dan untuk makanan sendiri di, Indonesia, di luar negeri nggak susah kok nyari makanan halal. Buat aku karena aku sebagai orang Muslim, aku biasanya cari makanan halal yang memang uh, berada di sekitaran uh, dorm ataupun misalnya apartemen, gitu. Jadi itu nggak terlalu susah, gitu. Bisa aja. Um, makanan-makanan Timur Tengah kayak kebab gitu-gitu kan um, banyak tuh dijual di sana gitu walaupun memang jarang nasi ya jadi jangan jangan manja juga gitu jangan setiap saat harus nasi gitu kan harus ada penyesuaian lah gitu ketika kamu tinggal di sana kamu harus bisa menyesuaikan um, nutrisi yang kamu um, makan gitu atau yang nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kamu nah untuk masalah interaksi dengan orangnya iya mereka lebih independen bukan acuh tak acuh ya lebih ke independen jadi di sana itu mereka um, ada beberapa orang aku nggak nggak bilang semua yang kayak terserah lo nggak mau ngumpulin tugas ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi at the end ya yeah, your marks will be jerk gitu akan jelek gitu. So buat aku itu um, sama sih seperti di Indonesia kayak orang ya dosennya ada yang nyari ada yang enggak gitu kan. Tapi balik lagi ke orangnya gitu. Kalau kamu mau berusaha ya nilai kamu akan bagus. Nah itu yang pertama dari Nurul. Yang kedua mengenai uh, pendaftaran lintas jurusan. Apakah boleh atau tidak gitu kan. Apakah cuma di Jerman atau di negara lain atau di beberapa kampus lain menerapkan hal yang sama gitu kan. Nah kalau nggak terdaftar terus gimana gitu. Jujur ya dari semua universitas yang aku daftar nggak ada nama universitas bakri to be honest. Jadi yang ada tuh munculnya ITB lagi, UI lagi, yang muncul lagi, UGM lagi, tapi I want to break the barrier. Kalau the quality of private university juga sama, kok sama anak-anak di luar uh, private university gitu. Jadi, buat teman-teman yang misalnya kuliah di kampus-kampus yang dalam tanda kutip private atau misalnya kampus yang tidak ada di list universitas tersebut ya nggak apa-apa juga tuh pada akhirnya aku keterima keterima juga gitu karena balik lagi berdasarkan kemampuan teman-teman untuk mempertanggungjawabkan keilmuan tadi gitu jadi jangan berkecil hati kalau memang universitasnya nggak ada di list gitu tapi kalau memang ada pun yaitu menjadi salah satu poin plus lah gitu oh, ternyata berarti di universitas X misalnya sudah pernah ada yang daftar ke situ gitu. Jadi ada track record-nya gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman misal mau daftar ke NYU, berarti sudah ada tuh listnya Universitas Bakri, namanya aku gitu. Let's say seperti itulah. Jadi ada historical tracknya. Nah terus apakah cuman di Jerman yang tidak boleh lintas jurusan dalam artian kalau nggak correlate atau inline, um, gimana? Aku nggak punya data yang pasti tentang Jerman karena aku sendiri tidak daftar ke Jerman karena kenapa konsiderasinya pertama aku harus sekolah bahasa itu takes time buat aku karena aku sekarang udah sibuk dengan kerja jadi tidak ada waktu untuk sekolah bahasa lagi biasanya kalau Jerman kan teman-teman yang mau sekolah di sana harus intensif di Goethe Institute itu selama intensif satu tahun atau satu setengah tahun aku kurang terlalu paham dan selama di Jerman sampai kalian juga akan sekolah bahasa lagi itu it really takes time jadi aku nggak ambil sehingga aku tidak tahu tapi untuk Universitas di luar Jerman, um, yang seperti aku bilang, mereka akan taruh spesifik requirements-nya di uh, jurusan yang mereka masing-masing. Misalnya, contohnya NYU Engineering. NYU Engineering ini mereka akan more spesifik yang boleh daftar adalah teknik industri, elektro, dan apa gitu. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Terus MBA, misalnya Master Business of Administration. Mereka tuh yang boleh itu jurusannya accounting, management, engineering, apalagi kalau mereka tidak mau spesifik to engineering apa berarti kamu boleh tuh daftar gitu jadi mereka secara umum SE engineering kalau misalnya kamu masuknya di Indonesia S 1 nya misalnya nggak ada accountingnya tapi um, misalnya administrasi negara contohnya itu kan nggak spesifik kan administrasi negara tuh masuk ke fakultas apa tapi kamu lihat di fakultas di universitas kamu tuh si administrasi administrasi negara ini masuk ke jurusannya accounting kah ataukah Sosial kah atau ekonomi kah gitu Atau bisnis gitu Nah selama itu masih di state di universitas Dan um, ada kriteria itu Dan membolehkan itu sah-sah aja Dan boleh-boleh aja Dan selama ini aku daftar Ya memang yang pasti harus lihat requirementsnya dulu Jadi sebelum daftar Pastiin kamu memenuhi persyaratan Yang dimaukan oleh universitas Gitu Oke. Okay. Terima kasih Kak Dimas. Nah, itu dia beberapa pertanyaan sobat kerja yang udah masuk. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan uh, yang belum bisa disampaikan di uh, belum bisa saya bacakan sekarang karena waktu yang terbatas, bisa teman-teman uh, bisa hubungi Mas Dimas langsung melalui LinkedIn atau Instagram beliau, oke. Okay? Dan uh, terima kasih atas jawabannya Kak Dimas materi dan jawabannya sangat luar biasa, jelas, informatif, dan menginspirasi sekali. Dan oke teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan waktu jam 6, sebelum mengakhiri acara kita kali ini, saya ingin mengajak sobat kerja semua untuk menyalakan semua videonya, untuk kita bersama-foto bersama sebelum mengakhiri acara webinar pada hari ini. Oke, silahkan, nyalakan videonya teman-teman semuanya, sobat kerja. Oke, okay. kita take foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih Kak Dimas. Satu terima kasih Kak Enik, Universitas Bakri, dan job Semoga um, acaranya semakin um, lebih maju dan lebih baik lagi dan bisa mendatangkan inspiring narasumber lainnya yang bisa menginspirasi teman-teman di sini. Amin terima kasih. Baik mungkin ada close uh, closing statement kak Dimas untuk teman-teman yang uh, ingin mendaftar uh, kuliah di luar negeri seperti itu. Um, buat aku pribadi yang sudah aku sampaikan maksimalkan um, potensi kamu. Uh, usahakan kamu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau ingin mencapai cita-cita kamu. Always do your best and let God do the rest. Serahkan hasilnya kepada Allah, kepada Tuhan. Apapun itu, yang pasti itu yang terbaik untuk kamu, dari Allah maupun Tuhan, um, untuk karir kamu, kehidupan kamu, maupun apapun itu yang Allah berikan. Itu aja sih, okay. dari aku you, Dan Jadi, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar sekolah, seputar beasiswa maupun gimana cara daftar dan lain-lain, teman-teman bisa hubungi aku di Instagram at underscore Andra atau di LinkedIn cari aja Dimas Andra Saputra gitu. okay. silakan. Okay. terima kasih Kak Dimas sampai ketemu lagi sama-sama dan... Kak Enik, terima kasih juga atas waktunya sudah diundang, terima kasih sekali Terima kasih, dan terima kasih juga. Saya sampaikan atas nama Job Tugo dan kolaborasi dengan Universitas Bakri Webinar pada kali ini kepada Sobat Kerja yang telah bergabung bersama kita di Webinar Job Tugo. Untuk nama-nama yang saya sebutkan ini, selamat kalian mendapatkan giveaway. Berupa saldo OVO, Alfitra, Dwi Sitiyah, dan Karen Tiara, dan Kak Bagus. Oke, okay. nama-nama yang tadi saya sebutkan, kalian bisa uh, kalian berhak untuk mendapatkan giveaway dan silakan hubungi nomor dan format yang tertera pada kolom chat ya. Kalian bisa uh, hubungi dengan Kak Mei di 08118059488. Oke. Okay. Sobat kerja yang ingin menyaksikan kembali webinar ini dapat langsung cek langsung cek di YouTube channel Job to Go Indonesia dan nantikan tips dan informasi seputar dunia kerja hanya di Instagram @jobtogo.id dan jangan lupa bahwa acara virtual Career Day Job to Go X Universitas Bakri kali ini masih diselenggarakan Sampai tanggal 6 Agustus 2021. Dan kalian bisa mengunjungi website kami di www.job2go.net. Dan oke, sekian. Terima kasih para sobat kerja di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam webinar kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Surah Enigma undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. makasih Mbak Eni, Mas Dimas. Terima kasih, terima kasih semuanya. Makasih Mbak Eni, saya izin keluar ya Mbak. Iya, terima kasih Mas Dimas juga. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ajeng. ajang Ajeng. 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 Gimana bahasa dari toilet? <lain> Buset, kamu kemana aja? Astagfirullah. <lain> <lain> toilet, toilet gimana, gimana? Aduh, nggak standby dari tadi pusing aku nih. udah DN aja. Udah kelar semua. <lain> <lain> ya. <Yeah. lain>